Ini sudah berakhir, semuanya menjadi tenang, berdiri di samping Wang Chen. Hantian berkata dengan wajah yang rumit, "Dia tahu bahwa alam Wang Chen sangat kuat, dan dia telah melihatnya dengan matanya sendiri." Namun, melihat gunung perak dimurnikan kali ini, Hantian tidak bisa menahan rasa takutnya. Metode ini benar-benar menakutkan, terlebih lagi dalam pertempuran hari ini, Hantian menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Lima elemen kekuatan penuh, benar sekali, Wang Chen adalah ahli lima elemen kekuatan penuh tenaga kayu, tenaga tanah tebal, tenaga air induk, dan tenaga logam surga. Hantian mengetahui tentang empat jenis energi ini. Namun, baru saja, Wang Chen telah menggunakan Raging Flame Power. Terlebih lagi, sudah jelas bahwa kekuatan api mengamuk milik Wang Chen tidak kalah dengan kekuatan logam surga. Bagaimana mungkin Hantian tidak terkejut dengan metode seperti itu? Ketika Hantian bertemu Wang Chen, dia hanya tahu bahwa Wang Chen adalah seorang pemurni tubuh dan seorang penggarap ki. Itu cukup membuat Hantian mengaguminya. Seorang penggarap qi yang mengembangkan tingkat pemurnian tubuhnya hingga ke titik di mana ia bisa memasuki ruang waktu alam semesta bukanlah hal yang biasa. Untuk mencapai level ini di usia yang begitu muda, dia bahkan lebih mengintimidasi. Karena itu, Hantian mengenali Wang Chen. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa itu hanyalah permulaan? Saat itu, Hantian tidak tahu bahwa Wang Chen telah memberinya lebih banyak kejutan. Kemudian, Hantian mengetahui bahwa Wang Chen adalah penguasa dua lima elemen kekuatan penuh. Hal ini membuat Hantian berseru kagum. Apa yang terjadi setelah itu? Kemudian, dia mengetahui bahwa Wang Chen dapat mengendalikan kekuatan penuh lima elemen ketiga. Tiga jenis lima elemen kekuatan penuh berkumpul dalam satu tubuh, dan dia telah menyempurnakan tubuh dan kinya. Ini sangat mengejutkan hantian. Namun, semuanya belum berakhir. Setelah itu, Wang Chen menampilkan momentum emas surgawi. Dia adalah seorang kultivator dari empat lima elemen kekuatan penuh. Bahkan di mata laut, keberadaan seperti itu sama langkanya dengan bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Dia benar-benar jenius. Namun, hari ini Wang Chen sekali lagi membalikkan pemahaman Hantian. Lima elemen kekuatan penuh ini adalah jawaban yang diberikan Wang Chen pada Hantian. Ini adalah kejutan yang dibawa Wang Chen ke Hantian. Memikirkan hal ini, hati Hantian dipenuhi gelombang berbahaya. Siapakah Wang Chen? Dia bukan manusia biasa, karena Hantian memahami dengan jelas apa yang diwakili oleh kekuatan penuh dari lima elemen. Bagaimana orang biasa bisa memiliki kemampuan seperti itu? Belum lagi orang normal, bahkan di antara para jenius yang tiada taranya, siapa yang bisa mencapai kekuatan penuh dari lima elemen? Sepanjang sejarah, hanya sedikit orang yang mencapai level ini. Orang-orang ini semuanya adalah eksistensi yang terkenal. Di antara mereka, hantian hanya mengenal satu orang di mata laut. Itu adalah dewa tertinggi mereka, dewa laut. Mungkinkah itu Wang Chen? Memikirkan hal ini, hantian merasa tercekik. Kamu tahu, merasakan perubahan hantian, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Wang Chen tahu apa yang dipikirkan Hantian saat dia menampilkan aura api mengamuk. Saat itu, Wang Chen punya banyak pilihan. Misalnya, dia bisa menggunakan aura tanah tebal dan aura logam surgawi. Dia bisa menyembunyikan raging wood aura dan heavenly metal aura. Dengan kompetensi Wang Chen saat ini dan tingkat aura tanah tebal dan aura logam surgawi, kekuatan gabungannya tidak akan lebih lemah daripada aura kayu mengamuk dan aura api mengamuk. Lagi pula, aura kayu mengamuk milik Wang Chen belum mencapai puncaknya. Namun, Wang Chen tidak menyembunyikannya. Setelah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati, Hantian telah menjadi saudara laki-laki Sian. -laki Kenapa dia harus menyembunyikannya di depan kakaknya? Terlebih lagi, kalaupun dia melakukannya, apa gunanya? Suatu hari, dia akan memberitahu Hantian tentang hal itu. Aura api mengamuk dapat menahan anggota keluarga Silver Moon. Apalagi yang perlu disembunyikan Wang Chen. Jadi, Wang Chen menggunakannya. Jadi, pada saat ini, melihat ekspresi Hantian, Wang Chen tahu apa yang dia pikirkan. Kekuatan penuh dari lima elemen, aku tidak menyangka. Mendengar perkataan Wang Chen, Hantian memaksakan senyum. Kakaknya ini tidak biasa. Hantian sudah mengetahui hal ini sejak lama, namun dia tidak menyangka bahwa saudaranya akan menjadi begitu kuat. Lima elemen kekuatan penuh dialah yang akan menjadi penerus dari keberadaan tertinggi itu, Wang Chen. Apakah dia memiliki warisan dewa sejati, atau warisan Demogorgon, atau warisan dari dewa binatang? Tentu saja, bisa juga pada saat ini. Hati hantian dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Ya, lima elemen kekuatan penuh. Bagaimanapun, kita tetap bersaudara, bukan? Mendengar perkataan hantian, Wang Chen tersenyum dan bertanya, "Kakak beradik, hantian bingung." Sesaat kemudian, dia menatap Wang Chen, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Namun, tak lama kemudian, sudut mulutnya melengkung, membentuk senyuman. Senyuman itu mekar tanpa henti. Pada akhirnya, itu menjadi sangat mempesona. Ya, kita bersaudara. Akhirnya. Saat ini, Hantian tersenyum. Senyumannya juga sangat cerah, ya, saudara. Dua kata ini sudah cukup, sedangkan sisanya, siapa yang sangat peduli? Hahaha, memikirkan hal ini, Hantian tertawa terbahak-bahak. Kita harus pergi, bagaimana kita bisa sampai ke inti mata laut? Setelah tertawa, Wang Chen memandang Hantian dan bertanya, "Saatnya berangkat, mereka harus pergi secepat mungkin. Kemunculan Silver Mountain di luar perkiraan Wang Chen ternyata..." Perjalanan mereka tidak semulus yang mereka bayangkan. Jika Silver Mountain dapat menemukan tempat ini, bagaimana dengan yang lain? Pasti ada yang bisa menemukan tempat ini. Yin Hao pasti salah satunya. Dan yang lainnya. Saat ini, Wang Chen dan Han Tian merasakan bahayanya sekali lagi. Jika mereka tidak pergi secepat mungkin, mereka akan terseret ke dalam pusaran air tak terbatas lagi. Terlebih lagi, kematian Silver Mountain telah menarik perhatian keluarga Silver Moon. Saat ini, Wang Chen dan Hantian tidak punya banyak waktu lagi. Mereka harus mencapai inti Mata Laut secepat mungkin. Namun, bagaimana mereka bisa sampai ke inti Mata Laut? Danau itu, apakah mereka harus memasukkannya secara langsung? Wang Chen mau tidak mau memiliki banyak keraguan di benaknya. Ya, saatnya untuk mencapai inti Mata Laut. Untuk mencapainya, kita perlu masuk ke dalam danau es. Ini tidak semudah itu. Mendengar Wang Chen, Hantian memasang wajah serius, berbicara dengan suara rendah. Danau es adalah inti dari mata laut, jadi lumayanlah. Namun, inti sebenarnya berada jauh di dalam danau es. Itu adalah ruang yang unik. Itu adalah tempat yang penuh bahaya, tapi juga penuh peluang. Tidak mudah untuk masuk ke sana. Ayah Hantian pernah membawanya ke sana. Pengalaman itu masih terpatri dalam ingatannya hingga saat ini. Itu penuh dengan bahaya, dan itu adalah jalan keluar yang sempit. Jika bukan karena perlindungan ayahnya, Hantian akan terbunuh berkali-kali, dan kali ini mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Memikirkan hal itu, wajah Hantian menjadi lebih serius. Danau es itu sangat dingin, sehingga bisa mengikis segala sesuatu di dunia. Jika kita tidak memiliki kompetensi yang kuat atau bantuan obat mujarab, kita tidak bisa mencapainya. Bahkan jika itu berada di dalam mata laut, para ahli dari keluarga besar tidak ingin sampai ke sana kecuali jika diperlukan. Sambil menghela nafas, Hantian perlahan memperkenalkan mereka pada Wang Chen, merasa mendengarkan perkenalan Hantian. Hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Danau es. Menurut Hantian, itu mengingatkan Wang Chen pada domain bintang rahasia di sekolah. Sing Chen itu adalah kolam yang sulit untuk dilintasi. Itu adalah tempat ajaib yang bisa mengikis segalanya, tapi juga bisa membangun kembali tubuh seseorang. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak orang yang jatuh di sana, dan banyak yang melayang ke langit setelah mereka keluar dari sana. Saat itu, Wang Chen telah sepenuhnya merasakan kekuatan kolam itu. Betapa menakutkannya memurnikan tubuh seseorang dengan Yin Misterius. Menurut Hantian, danau es ini mirip dengan teknik pemurnian tubuh yin yang misterius. Jika itu masalahnya, maka tidak heran jika orang tidak bisa mendekatinya. Itu seperti mengupas tubuh seseorang sedikit demi sedikit dan kemudian meregenerasinya. Proses itu sangat mengerikan dan sulit untuk ditanggung. Terlebih lagi, jika jiwa dewa seseorang tidak dapat menahannya pada saat itu dan tersedot ke dalamnya, siapapun akan berakhir menjadi abu. Saat itu, jika bukan karena bantuan Ling San, jika bukan karena sumber daya Wang Chen yang memadai, mustahil bagi mereka untuk berhasil. Bahkan, Wang Chen sekarang merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika memikirkan perasaan itu. Ini membuat ekspresi Wang Chen langsung berubah serius. Dia tidak menyangka ada tempat seperti itu di inti mata laut. Itu memiliki danau es. Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Dengan pemikiran itu, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Jika dia tidak takut mati, Wang Chen percaya bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Apalagi dengan kompetensinya saat ini, peluangnya untuk menang tidaklah kecil, namun prosesnya akan menyakitkan. Apalagi mereka tidak bisa diganggu oleh orang lain. Jika tidak, malam ini kita akan masuk ke sana. Sebelum orang tua itu pergi, dia memberiku beberapa pelet. Mungkin berguna, setidaknya mereka dapat membantu kita melindungi jiwa dewa kita dan mengurangi rasa sakit. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Hantian merenung, "Seberapa kuat tubuh Hantian?" Dia percaya diri pada dirinya sendiri. Dan Wang Chen bahkan lebih luar biasa lagi. Hantian bahkan lebih percaya diri. Selama mereka berhati-hati, tidak akan menjadi masalah untuk masuk ke intinya. Namun, itu tergantung apakah mereka mampu menanggungnya atau tidak. Tengah malam, memasukinya di tengah malam tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Oke, okay. mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen setuju dengan tegas. Tengah malam, Wang Chen sudah siap. Meskipun itu adalah Gunung Pisau atau Lautan Api, lalu kenapa? Selama dia bisa meningkatkan kekuatannya, Wang Chen tidak takut. Dengan pemikiran seperti itu, Wang Chen dan Hantian tidak ragu-ragu lagi. Setelah menyesuaikan kondisinya, mereka segera meninggalkan Aula Sage Sembilan Surga. Kembali ke dunia luar. Desir. Ruang berputar, dan altar Sage Sembilan Surga menghilang. Sesaat kemudian, Wang Chen dan Hantian muncul di depan Danau Es. Siapa? Namun, kali ini, begitu mereka muncul, Wang Chen dan Hantian tidak bisa menahan perasaan jantung mereka berdetak kencang. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di ruang kosong dan sunyi. Ada juga genangan darah. Di sisi ini, ada beberapa mayat tergeletak di tanah. Melihat adegan itu, murid Wang Chen dan Hantian menyusut. 2302 Berjalan keluar dari Aula Suci Sembilan Surga, Wang Chen dan Hantian melongo melihat pemandangan di depan mereka. Melihat sosok dengan punggung menghadap mereka, Wang Chen dan Hantian merasakan rambut mereka berdiri tegak. Hanya dalam sekejap mata, aura mereka melonjak saat mereka bersiap. Hahaha. Namun, ketika Wang Chen dan Hantian sedang tegang, bersiap menghadapi situasi terburuk, ledakan tawa muncul pada saat ini. Sosok dengan punggung menghadap Wang Chen, dan Hantian perlahan berbalik. "Nak, kamu akhirnya sampai di sini!" Melihat Wang Chen dan Hantian, pria itu berkata sambil tersenyum. "Hutan belantara liar, prekursor hutan belantara liar leluhur. Ketika Wang Chen dan Hantian melihat sosok itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Itu benar, itu bukan orang lain." Bukankah hutan belantara liar leluhur yang dikenal oleh Wang Chen dan Hantian? Itu adalah alam liar leluhur yang telah membantu Wang Chen dan Hantian di puncak Duanren hari itu. Mereka tidak menyangka dia akan muncul di sini. Wang Chen dan Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandangan kecewa. Lebih penting lagi, hutan belantara liar leluhurlah yang menyebabkan kekacauan ini di sini. Dia sepertinya telah membunuh beberapa orang di sini. Apa yang sedang terjadi? Precursor, kenapa kamu? Hantian bertanya sambil memandangi hutan belantara liar Leluhur dengan hati-hati. Adapun Wang Chen, dia diam-diam waspada. Kemunculan hutan belantara liar Leluhur mengejutkan Wang Chen dan Hantian, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan keraguan. Meskipun mereka berdua berterima kasih kepada Leluhur Savage Wilderness atas kebaikannya hari itu, namun mereka harus waspada terhadapnya. Tidak mungkin mengetahui isi hati seorang pria. Siapa yang tahu tujuan Leluhur Savage Wilderness datang ke sini? Kenapa dia muncul di sini? Sepertinya dia tahu Wang Chen dan Hantian akan datang ke sini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak waspada? Terlalu banyak hal aneh dalam masalah ini. Bagaimanapun, Raja Ginseng dan Roh Api yang mengamuk ada di tubuh Wang Chen dan Hantian. Semua orang di Mata Laut tahu tentang ini. Wang Chen sangat menyadari betapa menggodanya kedua item ini. Dengan dua barang ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain waspada. Jadi bagaimana jika dia adalah nenek moyang Willens? Jika dia memiliki pemikiran seperti itu, Wang Chen dan Hantian. Tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Hehe, aku akan menunggumu. Mendengar kata-kata Hantian, leluhur tua alam liar menyipitkan matanya dan tersenyum. Namun, saat dia berbicara, dia melirik Wang Chen yang penuh kewaspadaan, baik disengaja maupun tidak. Ada makna mendalam di matanya. Jelas sekali, Patriark Willens telah melihat penampilan Wang Chen. Leluhur Willens juga memperhatikan kewaspadaan Hantian. Tunggu kami. Hati Wang Chen dan Hantian berdetak kencang ketika mereka mendengar kata-kata Patriark Wilens. Tahukah leluhur tua bahwa mereka akan sampai pada inti mata, atau apakah dia mengejar mereka sampai ke inti matanya? Mengapa dia menunggu Hantian dan aku di sini? Wajah Wang Chen menjadi lebih serius. Pada saat ini, perasaan bahaya mulai muncul di hati Wang Chen. Tekanan itu membuat Wang Chen sulit bernapas. "Apa yang kamu inginkan, Senior?" Wajah Hantian juga serius. Melihat leluhur tua alam liar, dia bertanya dengan wajah yang rumit. Memang benar dia berhutang budi pada leluhur tua. Hantian akan mengingat bantuan ini. Namun, jika leluhur tua alam liar datang ke sini dengan ide yang sama seperti Yinsan, Hantian tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Bantuan adalah bantuan, namun terkadang suatu bantuan tidak dapat dibalas seperti ini. Hantian perlahan mendorong energi di tubuhnya, siap bertarung kapan saja. Haha, Nak, kenapa kamu terburu-buru? Apakah Anda takut saya akan mengambil tindakan? Melihat Wang Chen dan Hantian akan bertarung kapan saja, leluhur Wilens akhirnya menghela nafas dan bertanya, "Jika saya ingin mengambil tindakan, mengapa saya harus menunggu sampai sekarang? Aku di sini hanya karena seseorang memintaku menunggumu di sini." Setelah jeda, leluhur tua melanjutkan, "Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya menjadi rumit. Seseorang memintamu untuk datang ke sini." Mendengar kata-kata leluhur tua, Wang Chen dan Hantian saling bertukar pandang, mereka merasa terkejut, "Siapa itu?" Mengapa orang itu meminta leluhur tua datang ke sini? Apa yang ingin dia lakukan? Meskipun Wild Wilderness Patriarch tidak menyatakan tujuannya datang, kata-katanya telah mengurangi setengah rasa krisis di hati Wang Chen dan Hantian. Tampaknya leluhur tua tidak datang ke sini untuk membunuh mereka. Kalau tidak, siapa yang ingin mengejar Wang Chen dan Hantian untuk mendapatkan Raja Ginseng dan Roh Api yang mengamuk? Tidak ada seorang pun yang ingin membiarkan orang luar menyentuh kedua harta spiritual itu, bukan Wu Kingsui. Di bawah tatapan mata Wang Chen dan Hantian yang terkejut, Leluhur Tua perlahan membuka mulutnya. "Wu Kingsui." Mendengar tiga kata itu, Wang Chen dan Hantian membelalak. "Dia? Bagaimana mungkin dia?" Wang Chen dan Hantian berseru pada saat bersamaan. "Wu Kingsui, dia meminta Leluhur Tua untuk datang ke sini." Wang Chen dan Hantian tidak mengharapkan ini. "Hari itu, jika Nona Kingsui tidak membantu kami, saya khawatir tulang lama saya akan jatuh di tanah berbahaya itu." Sementara Wang Chen dan Hantian tercengang, leluhur negeri liar menghela nafas dengan emosi. Hari itu, dia membantu Wang Chen dan Hantian. Karena dia berhutang budi pada klan Han, dia harus membalas budi ini. Selain itu, dia memiliki dendam mendalam terhadap klan Silvermoon. Kebencian ini membuatnya memilih untuk mengambil tindakan. Namun, setelah mengambil tindakan, leluhur tua jatuh ke tanah yang berbahaya. Bagaimana dia bisa keluar dari sana dengan mudah? Apalagi di saat-saat terakhir, saat semua orang sedang heboh. Saat itu, Wang Chen dan Hantian telah mendapatkan Raja Ginseng. Semua orang sangat cemas hingga mata mereka menjadi merah. Dalam keadaan seperti itu, Willens Patriark berada dalam bahaya besar. Faktanya, dalam situasi kacau dan gila itu, Patriark Willens telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, dia tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir, di saat paling berbahaya, Wu Kingsui akan mengambil tindakan. Wu Kingsui yang sangat cantik itu seperti peri sembilan surga. Pada saat yang paling kritis, dia membawa Willens Patriark bersamanya. Setelah itu, Wu King membantu leluhur tua menetap. Setelah luka-lukanya sembuh, dia mengikuti permintaan Wu King untuk sampai ke inti Mata Laut. Dia sedang menunggu Wang Chen dan Hantian muncul. Faktanya, Wu King tidak mengecewakan leluhur tua. Memang benar, Wang Chen dan Hantian telah datang. Itulah mengapa kejadian ini terjadi sekarang. Saya tidak percaya. Bagaimana dia tahu kita akan datang ke sini? Setelah mendengarkan cerita leluhur negeri liar, wajah Wang Chen dan Hantian menjadi aneh dan rumit. Wu Kingsui yang misterius itu begitu misterius sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Dari mana asalnya? Mengapa dia membantunya dan Hantian? Wang Chen memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Sekarang, mengapa dia meminta leluhur tua menunggu di sini? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Wang Chen memandang leluhur tua, wajahnya penuh keraguan. Wu Kingsui, di mana dia? Mengapa dia memintamu datang ke sini dan menungguku, dan saudara Wang Chen? Bagaimana dia tahu bahwa saudara Wang Chen dan saya akan datang ke sini? Setelah hening beberapa saat, Hantian bertanya pada leluhur tua, "Wanita muda, dia pergi untuk melakukan pekerjaannya, sedangkan aku, aku hanya menunggu di sini saat dia bertanya." Menghadapi pertanyaan Hantian, leluhur tua mengerutkan bibirnya dan mendengus, "Jelas, dia tidak akan memberitahu Wang Chen dan Hantian apapun. Faktanya..." Ketika dia menyebut Wu Kingsui, wajah Patriark Wilens dipenuhi dengan rasa hormat. Seolah-olah dia adalah keyakinannya. Menonton adegan ini, Wang Chen dan Hantian bertukar pandang. Baiklah, mulai sekarang, aku akan mengikuti kalian berdua. Masuk ke Inti Siai. Haha, lelaki tua ini ingin kembali dan mencobanya. Kemudian, leluhur tua melanjutkan. Dengan itu, dia membalik pergelangan tangannya, dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Ada tiga pelet konsentrasi jiwa di sini. Nona muda meninggalkan mereka sebelum dia pergi. Jika kita memasuki inti Siai, kita bisa menggunakannya. Mereka dapat membantu kita melindungi jiwa ilahi kita dan menekan iblis dalam diri kita. Mengatakan ini, leluhur tua menyerahkan dua pelet konsentrasi jiwa kepada Wang Chen dan Hantian. Menerima pelet konsentrasi jiwa dari leluhur tua, Wang Chen dan Hantian mengerutkan kening. Kata leluhur tua, Wang Chen dan Hantian tidak dapat mencerna kata-kata ini untuk sementara waktu. Pelet pemusatan jiwa, Wu Kingsui bahkan menyiapkannya untuk Wang Chen dan Hantian. Sepertinya dia benar-benar mengetahui segalanya. Lalu mengapa dia membiarkan leluhur tua mengikuti mereka ke sini? Mengapa dia membiarkan leluhur tua mengikuti mereka? Apa rencananya? Orang seperti apa leluhur tua itu? Orang seperti itu pasti bisa dianggap ahli dalam mata laut. Sekarang, dia ingin dia mengikuti Wang Chen dan Hantian. Apa maksudnya ini? Lebih penting lagi, Wang Chen dan Hantian dapat dengan jelas melihat sikap leluhur tua ketika dia berbicara tentang Wu Qingxue. Wang Chen punya banyak alasan untuk percaya bahwa jika Wu Kingsui ingin leluhur tua mati, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ini adalah sikap leluhur tua terhadap Wu Kingsui. Apa yang terjadi sehingga seorang ahli seperti leluhur tua Willens sangat menghormati Wu Kingsui? Wang Chen dan Han Tian merasa seolah-olah lapisan kabut menutupi mata mereka. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di balik kabut ini. Rahasia yang tidak mereka ketahui, rahasia yang tidak dapat mereka pecahkan. Yin Hao, leluhur tua. Trik apa yang dilakukan Wu Kingsui? Pada saat ini, wajah tak tertandingi muncul di benak Wang Chen. Dia telah memberi terlalu banyak pertanyaan kepada Wang Chen, terutama denyutan di dalam darahnya. Kenapa? Sebuah naluri memberitahu Wang Chen saat ini, dia dan Wu Kingsue sepertinya bukan orang asing. 2303. Malam itu gelap gulita. Di langit, lapisan awan gelap tebal menutupi bulan perak sepenuhnya. Suasananya begitu menindas hingga menyesakkan. Itu seperti hujan lebat yang bisa turun kapan saja. Di tepi danau yang membeku, Wang Chen, Hantian, dan leluhur alam liar berdiri dengan tenang. Waktu untuk pergi. Saat angin bertiup, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat kedua orang di sampingnya. Leluhur hutan belantara liar. Meskipun dia memiliki banyak keraguan tentang leluhur hutan belantara liar dan Wu Qingzui, Wang Chen tidak bisa mendapatkan petunjuk berguna apapun dari leluhur hutan belantara liar. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hanya bisa menyerah pada kemungkinan mendapatkan petunjuk apapun dari leluhur hutan belantara liar. Akhirnya setelah beberapa diskusi, mereka bertiga memutuskan untuk memasuki inti Siai di malam hari. Malam yang panjang penuh dengan masalah. Siai saat ini terlalu berbahaya. Semakin cepat mereka meninggalkan tempat ini, semakin sedikit bahaya yang mereka hadapi. Saat ini, tengah malam, mereka bertiga siap memasuki inti mata laut. Pada saat ini, ekspresi mereka bertiga sangat serius saat menghadapi danau es yang luas. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian mengangguk. Dia perlahan-lahan mengeluarkan pil kondensasi jiwa yang dibawa oleh leluhur hutan belantara liar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dia juga memasukkan pil kondensasi jiwa ke dalam mulutnya. Desir saat pil kondensasi jiwa memasuki mulutnya, gelombang energi yang kuat menyebar. Dalam sekejap mata, Wang Chen merasakan jiwa ilahinya bergetar hebat. Detik berikutnya, gelombang energi itu mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Energi tak berujung dikumpulkan di tengah dantiannya. Di bawah bimbingan Wang Chen, gelombang energi ini dengan cepat memasuki jiwa ilahi Wang Chen. Saat gelombang energi ini memasuki jiwa ilahinya, Wang Chen merasakan perubahan yang nyata. Pada saat ini, jiwa ilahinya hampir sepenuhnya terkendali, itu tertahan di tengah dantiannya. Gumpalan energi bergerak terus-menerus, menenangkan jiwa ilahi Wang Chen. Ini adalah efek dari pil kondensasi jiwa, meninggalkan pengaruh dunia luar. Jiwa Wang Chen dan yang lainnya dapat dilindungi semaksimal mungkin. Selama jiwa ilahi mereka tidak hancur, mereka akan dapat dengan aman menyeberangi danau beku ini. Pergi setelah jiwa dewa diambil, Wang Chen menoleh ke hantian dan leluhur tanah sunyi liar yang sudah siap. Asteris produk asteris, suara teredam terdengar, dan tiga sosok bergabung ke dalam malam, bergabung ke dalam danau es. "Pilek yang menusuk tulang ini adalah kesan pertama Wang Chen. Danau es memang merupakan danau es. Saat dia memasuki danau es, Wang Chen merasa seolah-olah tubuhnya membeku." Darah di tubuhnya membeku. Dia merasa sulit untuk mengedarkan esenskinya. Asteris merasa. Wang Chen menghirup udara dingin seolah tulangnya akan hancur. Udara dingin terus menerus menyerbu tubuh Wang Chen, membuatnya sulit bergerak. Seluruh tubuhnya tenggelam tak terkendali ke dasar danau es. Dengan setiap meter dia tenggelam, Wang Chen merasakan udara dingin semakin naik. Setelah tenggelam sejauh 100 meter, Wang Chen hampir kehilangan kesadaran. Tidak baik. Saat ini, Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebab pada saat ini, Wang Chen ketakutan saat mengetahui tubuhnya dengan cepat ambruk. Tidak hanya Wang Chen, tetapi Hantian dan leluhur dari Tanah Sunyi Liar juga berada dalam situasi yang sama. Namun, sebelumnya mereka sebenarnya tidak merasakannya sama sekali. Di bawah suhu yang sangat dingin, mereka hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin yang menusuk tulang ini bahkan menutupi rasa sakit di tubuh mereka. Merasakan ini, wajah Wang Chen berubah drastis. Saat ini, tubuh Wang Chen hanya tersisa tulangnya saja. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya terlihat dan daging serta darahnya menghilang. Pemandangan aneh ini cukup membuat takut orang, terutama kenyataan bahwa tidak ada rasa sakit yang merupakan bagian paling menakutkan. Mungkin inilah bahaya dari danau es. Ini bahkan lebih berbahaya daripada tempering tubuh yin yang misterius. Ketika seseorang menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang terjatuh dalam keadaan bodoh seperti itu? Mungkin beberapa orang bahkan tidak menyadari bagaimana mereka telah terjatuh hingga saat-saat terakhir. Ini adalah bagian paling menakutkan dari Danau Es. Brengsek. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Untungnya, dengan bantuan pil kondensasi jiwa, Wang Chen dan yang lainnya adalah orang pertama yang menarik jiwa ilahi mereka ke dalam dantian mereka. Terutama Wang Chen, yang memiliki reinkarnasi jiwa baru lahir sebagai pendukung, jiwa ilahinya adalah yang terbaik. Jika tidak, dalam keadaan seperti itu, jiwa ilahi Wang Chen sudah mulai runtuh. Kekuatan kekacauan Mendengar hal ini, Wang Chen tidak berani ceroboh atau ragu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengedarkan kekuatan chaotic. Bagaimana ini bisa terjadi? Sayangnya, saat dia mengedarkan chaotic force, Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Darahnya hampir membeku dan dagingnya hancur. Pada saat ini, energi di tubuhnya sepertinya bukan miliknya lagi. Wang Chen ingin memobilisasi pasukan chaotic, namun dia tidak bisa. Dengan kata lain, kekuatan kekacauan yang bisa dia gerakkan hanyalah sebagian kecil dari tubuhnya. Sedikit energi ini tidak dapat membantu Wang Chen saat ini. Melihat ke sisinya, Wang Chen menemukan bahwa situasi leluhur Wilens dan Hantian juga tidak optimis. Jelas sekali, mereka juga menghadapi situasi yang sama. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat melihat ini. Datang menghadapi krisis, Wang Chen mengertakkan gigi dan mengeluarkan pil penghasil api yang telah lama dia persiapkan dari ruang penyimpanannya. Inilah yang dibawa oleh Hantian. Itu juga merupakan harapan terakhir Wang Chen dulu. Ayah Hantian mengandalkan barang ini untuk memasuki Danau Es. Sekarang, itu menjadi harapan terakhir Wang Chen. Teguk. Saat pil pembangkit api memasuki perutnya, aliran energi panas menyebar. Saat ini, tubuh Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi lautan api. Energi dari pil pembangkit api seperti api yang mengamuk di langit dan bumi. Kemanapun ia lewat, semuanya terbakar. Ark. Rasa sakit yang menyayat hati membuat Wang Chen menjerit mengerikan saat ini. Rasa sakit tak berujung yang dibawa oleh energi panas hampir membuat Wang Chen pingsan. Tentu saja, yang terpenting bukanlah rasa sakit akibat panas terik. Di bawah panas ini, darah Wang Chen meleleh, dan dia sadar kembali. Pada saat ini, rasa sakit akibat robohnya tubuhnya langsung menyerangnya. Jika dia tidak menahan jiwa dewanya, pada saat ini jiwa dewa Wang Chen akan terguncang atau bahkan runtuh. Pembuluh darah biru menonjol di dahinya, dan wajah pucatnya tampak lebih garang dan menakutkan. Kekuatan kekacauan, namun... Wang Chen tidak peduli. Sambil mengertakkan giginya, dia menahan rasa sakit dan meraung dalam hati. Dengan bantuan pil pembangkit api, Wang Chen akhirnya berhasil menembus kungkungan udara dingin. Dia sekali lagi mendesak semua energi di tubuhnya. Desir. Energi tanpa batas melonjak. Pada saat ini, energi di meridian Wang Chen seperti sungai yang bergelombang, lautan yang bergulung. Energinya menderu-deru. Kemanapun energi itu mengalir, ia akan melahap dan memurnikan energi dingin sedikit demi sedikit. Secara bertahap, Wang Chen mendapatkan kembali perasaan tubuhnya. Saat menderita rasa sakit, wajah Wang Chen berubah. Dia dengan gila-gilaan memindahkan bintang-bintang untuk memurnikan tubuhnya, menggunakan Star Scroll untuk memandu energi bintang dari langit dan bumi melalui danau es, memasuki tubuhnya. Derai ketipak. Tubuh Wang Chen mulai menggeliat saat kekuatan bintang yang tak ada habisnya mengalir ke tubuhnya. Saat ini, air dingin di sekitarnya tampak seperti akan mendidih. Kekuatan penghancur yang tak ada habisnya datang, mencabik-cabik tubuh Wang Chen. Namun, kekuatan bintang juga dengan cepat membantu Wang Chen memulihkan tubuhnya. Saat ini, proses penghancuran dan pemulihan terus berlanjut tanpa akhir. Sakit dan harapan, kedua perasaan itu terus menerus menyerang setiap saraf di tubuh Wang Chen. Kekuatan api yang membara, akhirnya, ketika Wang Chen secara bertahap menstabilkan tubuhnya, dia buru-buru menyesuaikan kekuatan api yang berkobar. Hanya ada satu pil pembangkit api. Ini adalah satu-satunya bantuan yang bisa dia berikan kepada Wang Chen. Pada saat ini, energi pil pembangkit api mulai surut. Wang Chen harus menemukan metode baru sesegera mungkin agar dia dapat bertahan pada inti sebenarnya dari Mata Laut. Jika tidak, setelah energi pil pembangkit api benar-benar habis, Wang Chen sekali lagi akan jatuh ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. The Blazing Flame Force tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik saat ini. Di bawah danau es, Wang Chen terus-menerus membentuk segel di tangannya. Kekuatan api berkobar yang sangat kuat berjuang untuk melewati lapisan es dan diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Di bawah penghalang danau es, jumlah kekuatan api berkobar yang bisa diserap Wang Chen sangat sedikit. Namun, kekuatan api yang berkobar ini, bersama dengan api Rosevins yang menyala-nyala di tubuh Wang Chen, sudah cukup untuk membantu Wang Chen melawan untuk sementara waktu. Ini untuk sementara dapat membantu Wang Chen melawan invasi Kidingin. "Ayo pergi!" Saat kekuatan api berkobar diaktifkan, wajah Wang Chen menjadi sangat serius. Melihat Hantian yang pucat dan dalam kondisi buruk, Wang Chen tidak peduli. Dia meraih hantian dan melirik leluhur tua hutan belantara yang masih bisa bertahan, dan mereka berdua berlari ke depan. Di bawah air, keduanya bergerak sangat lambat, namun mereka perlahan-lahan mendekati kedalaman inti danau es. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Wang Chen telah dihancurkan berkali-kali. Ketika Wang Chen merasa mati rasa dan hampir pingsan, dia akhirnya melihat pintu masuk gelap gulita di depannya. Itu di sana, suara kelelahan leluhur tua hutan belantara mencapai telinganya. Ini membuat Wang Chen bersemangat. Suara leluhur tua hutan belantara membuat Wang Chen tahu bahwa mereka sudah dekat dengan target mereka. Melihat hantian, yang berada di ambang kehancuran, Wang Chen mengerahkan kekuatannya dan dengan gila-gilaan berlari menuju pintu masuk yang gelap gulita itu. Desir. Di bawah danau, airnya melonjak. Danau yang sunyi dan sedingin es itu terkoyak. 2304. Langit dan bumi berputar. Segala sesuatu di depannya terjerumus ke dalam kegelapan tak berujung. Seluruh ruangan sepertinya runtuh saat ini. Bergegas ke dalam lubang hitam pekat ini, Wang Chen langsung merasa seolah-olah tubuhnya terkoyak-koyak. "Retakan retak, retak, retak!" Samar-samar, Wang Chen sepertinya mendengar suara tubuhnya roboh dan tulangnya patah. Gelombang rasa sakit hampir membuat Wang Chen pingsan. Seluruh tubuhnya terpelintir dan berubah tak terkendali. Darah dan daging terus-menerus menyembur keluar. Kehancuran seperti ini bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Wang Chen hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk terus memobilisasi energi kacau di tubuhnya untuk melindungi tendon dan meridiannya. Star tempering, pada saat ini hampir secara tidak sadar beroperasi, terus-menerus menggantikan keruntuhan tubuh Wang Chen. Meski begitu, kesadaran Wang Chen perlahan-lahan kabur. Penderitaan seperti ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Ketika Wang Chen merasa dunia telah berhenti, dia merasa telah memasuki dunia yang luas dan tanpa batas. Akhirnya, Wang Chen mengalami koma yang parah. Lapisan cahaya bintang pada saat ini menyelimuti tubuh Wang Chen. Star tempering dalam keadaan koma, Wang Chen masih memperbaiki tubuhnya yang rusak sedikit demi sedikit. Kematian pada akhirnya tidak benar-benar turun. Nak, bangun di dunia yang gelap gulita, yang tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Wang Chen. Suara itu sedikit demi sedikit menarik Wang Chen keluar dari kegelapan tak berujung. Menariknya kembali ke dunia nyata, perlahan. Perlahan, Wang Chen membuka matanya. Kilatan cahaya membuat Wang Chen tanpa sadar menyipitkan matanya lagi. Hai. Lalu, ada rasa sakit yang tak ada habisnya. Rasa sakit itu, yang menusuk sampai ke tulang, sudah cukup membuat orang pingsan, membuat orang gila. Jangan bergerak, tubuhmu akan roboh. Saat Wang Chen menghirup udara dingin, suara familiar itu terdengar lagi, kali ini dengan sedikit rasa berat dan gugup. Baru sekarang Wang Chen berhasil melihat dengan jelas bahwa orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Willens Patriarch. Namun, Willens Patriark jelas berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Situasinya juga sangat buruk. Tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran, dan luka terlihat di mana-mana. Sedemikian rupa sehingga banyak tempat telah memperlihatkan tulang putih yang sangat padat. Namun, dengan kekuatannya yang dahsyat, bagian vitalnya jelas terlindungi dengan baik. Karena itu, Willens Patriark masih mampu bertahan. Dibandingkan dengan Willens Patriark, Wang Chen berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. Hampir tidak ada daging tersisa di tubuhnya. Faktanya, tulang Wang Chen menjadi sangat patah. Untuk dapat bertahan hidup dalam keadaan seperti itu, seseorang harus mengakui bahwa vitalitas Wang Chen sangat kuat. Dengan bantuan bintang-bintang, darah esensinya terus-menerus meregenerasi tulang, dan kekuatan hidupnya memungkinkan Wang Chen bertahan hingga sekarang. Merasakan situasinya sendiri, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu dalam hati. Nak, lumayan, Anda masih bisa bertahan sekarang, seperti ini. Cepat pulihkan tubuhmu! Cedera Anda dan hantian sangat serius. Pulihkan dengan cepat dan tinggalkan tempat ini. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Will Lens Patriarch melanjutkan. Mendengar kata-kata Lens Patriarch, Wang Chen menoleh dengan susah payah untuk melihat ke kejauhan. Hantian tidak jauh. Situasinya tidak lebih baik daripada situasi Wang Chen. Wang Chen masih memiliki kekuatan kobaran api untuk menahan korosi danau es. Namun, Hantian mengandalkan sepenuhnya pada tubuhnya yang kuat untuk bertahan. Pada saat ini, Hantian sudah memasuki kultivasi Kekuatan bintang yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh hantian. Tubuhnya juga pulih sedikit demi sedikit. Melihat ini, Wang Chen tidak berani ragu lagi. Dengan sangat cepat, setelah menarik napas dalam-dalam, dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Kekuatan bintang terus mengalir ke tubuhnya. Saat ini, tubuh Wang Chen mulai pulih sedikit demi sedikit. Pada saat ini, darah esensinya mulai memainkan peran yang kuat. Dengan bantuan darah esensi, kondisi Wang Chen mulai membaik sedikit demi sedikit. Meskipun tempat ini berada jauh di tengah laut, kekuatan bintangnya sangat tebal. Dalam kekuatan bintang yang kental ini, setelah setengah hari, tubuh Wang Chen mulai terbentuk kembali. Hanya dalam waktu setengah hari, darah dan daging Wang Chen mulai terbentuk kembali dalam kekuatan bintang yang kaya. Suatu hari kemudian, tubuh Wang Chen telah terbentuk kembali sepenuhnya. Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Membuka matanya, wajah Wang Chen pucat. Beralih ke samping, dia melihat bahwa Willens Patriark sudah pulih dari luka-lukanya. Saat ini, Hantian hampir pulih. Hampir saja. Pada saat ini, saat mereka bertiga bertukar pandang, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika bukan karena keberuntungannya, dia bisa saja terjatuh di sini. Dibandingkan dengan teknik tempering tubuh Yin yang misterius, danau es ini jauh lebih berbahaya. Terutama gua yang gelap gulita itu, yang seperti badai ruang waktu yang menewaskan semua orang yang memasukinya. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak ahli yang jatuh di danau es dan lorong ini. B'rengsek, ini lebih berbahaya dari yang terakhir kali. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga melihat sekeliling. Pegunungan hijau dan air jernih itu adalah surga. Inti mata laut, haha, melihat semua ini, Hantian tertawa. "Ayo pergi dan berkultivasi secepat yang kita bisa. Kami hanya bisa tinggal di sini selama satu bulan. Setelah satu bulan, kita akan ditolak oleh tempat ini." Menghembuskan napas panjang, leluhur Savagelan tidak memberi Wang Chen dan hantian waktu untuk bersantai. Buru-buru berkata, dia pernah ke tempat ini sebelumnya. Setiap kali dia memasukinya, itu adalah dunia yang berbeda. Misalnya, terakhir kali Wilens Patriarch memasuki tempat ini, itu adalah puncak gunung raksasa. Tapi kali ini, itu adalah surga. Namun, ada satu hal yang tidak bisa diubah, itu aturannya. Aturan itu ada di inti mata laut ini. Satu bulan, paling lama satu bulan begitu seseorang tinggal di sini selama sebulan, dia akan ditolak oleh tempat ini. Dia tidak hanya akan tertekan oleh ruang ini, tetapi dia juga akan menghadapi banyak bahaya. Oleh karena itu, setelah satu bulan, mereka harus pergi. Ini adalah hasil dari banyak ahli yang mengorbankan nyawa dan darah mereka. Willens Patriarch tidak berani gegabah. Satu bulan. Mendengar kata-kata Willens Patriarch, Wang Chen mengerutkan alisnya. Sepertinya aku harus cepat. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Lalu, dia memandang hantian, "Saya akan mencari tempat terbaik untuk mengolah kekuatan kayu vital." Dalam satu bulan, tugas terpenting Wang Chen adalah meningkatkan vital wood power. Di ruang ini, Wang Chen bisa merasakan kekuatan kental lima elemen. Terlebih lagi, di tempat ini, vital wood power tidak lebih lemah dari energi dari dunia luar. Dibandingkan dengan benua langit misterius, benua itu sepuluh kali lebih tebal. Namun, harus ada tempat yang lebih cocok. Itu ada di kejauhan. Wang Chen bisa merasakan energi memanggilnya. Kekuatan kayu vital. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian mengangguk. Ekspresinya menjadi agak rumit. Tidak perlu terburu-buru. Lalu, Hantian memandang Wang Chen. Inti ini adalah tempat di mana Dewa Laut yang mulia menjadi dewa. Ada platform keilahian di sana. Platform keilahian memiliki aura Dewa Laut. Ini berisi peluang tanpa akhir. Beberapa ahli yang masuk ke Eye of the Sea memperoleh beberapa peluang dan sejak saat itu menjadi ahli di suatu wilayah. Ayo pergi ke Divinity Platform dulu. Hantian memberitahu mereka tentang peluang terbesar di inti mata laut. Platform keilahian, tempat di mana dewa laut yang mulia menjadi dewa, mendengar kata-kata Hantian. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. "Ya, itu betul. Kita harus pergi ke platform keilahian. Sayangnya, saya sudah pernah ke sana dan mendapat beberapa peluang bagus. Tidak ada gunanya pergi ke sana sekarang. Saya akan mengembangkan kekuatan lima elemen. Kalian berdua bisa pergi dan melihatnya sendiri." Tidak menunggu Wang Chen berbicara, Wild Wilderness Patriarch menambahkan. Platform Divinity adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi seseorang. Jika seseorang bisa memahaminya, itu akan menjadi sebuah keberuntungan. Namun, begitu seseorang memperoleh keberuntungan, mereka tidak dapat mendaki platform Divinity lagi. Sekalipun mereka tidak mendapatkan keberuntungan, mereka tetap akan dikucilkan jika menaiki platform Divinity. Jadi, bagi Wild Wilderness Patriarch, itu adalah tempat yang tidak perlu dia datangi. Baiklah, kalau begitu, kita akan bertemu sebulan lagi," jawab Hantian setelah mendengar kata-kata leluhur tua. Dengan sangat cepat, setelah memberikan beberapa instruksi, mereka bertiga berpencar dan mengambil tindakan. Wild Wilderness Patriarch menggunakan kekuatan penginderaannya untuk terbang ke kejauhan. Adapun Wang Chen dan Hantian, mereka mengikuti arah aura menuju platform Divinity. Angin bersiul di telinga mereka. Sosok mereka bersinar. Wang Chen dan Hantian mendorong kecepatan mereka hingga batasnya. Setiap hari di dalam inti mata tampaknya sangat berharga. Satu bulan ini adalah waktu paling berharga bagi mereka. Jika mereka melewatkan satu bulan ini, mereka harus meninggalkan inti mata laut. Jika mereka ingin masuk lagi, mereka harus menunggu sepuluh tahun. Sepuluh tahun adalah sebuah siklus di inti mata laut. Dalam sepuluh tahun, Wang Chen dan Hantian tidak akan bisa masuk lagi. Terlebih lagi, begitu mereka pergi, medan perang akan ditutup. Begitu mereka memasuki medan perang, apakah mereka punya harapan untuk kembali? Hampir tidak ada peluang. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Karena itu, Wang Chen menghargai kesempatan ini. Dia tidak akan membuang waktu di jalan. Setelah menempuh perjalanan beberapa ratus mil, Wang Chen dan Hantian akhirnya berhenti. Saat ini, mata mereka benar-benar tertarik pada puncak gunung di depan mereka. Itu adalah puncak gunung yang hampir tegak. Puncak gunung itu menembus langit dan diselimuti kabut, membuat orang sulit melihat puncaknya sekilas. Aura agung menyapu ribuan meter, membuat Wang Chen dan Hantian yang berdiri beberapa ribu meter jauhnya tampak tergerak. Platform keilahian. Melihat puncak gunung yang tampak seperti pisau tajam menusuk langit dan bumi, Hantian berkata dengan wajah serius. Setelah bergegas beberapa saat, Wang Chen dan Hantian tiba di depan Divinity Platform. Itu bukanlah tempat yang dibayangkan Wang Chen, tetapi sebuah puncak gunung. 2305 Pada saat ini, berdiri di depan gunung, Wang Chen terkejut. Ini adalah platform pendewaan. Itu bukanlah platform atau batu besar seperti yang dia bayangkan. Itu adalah sebuah gunung. Gunung ini seperti sebilah pisau tajam yang disisipkan di antara langit dan bumi. Aura yang sangat agung menyebar dari gunung itu, seperti pedang yang menunggu untuk dihunuskan. Aura yang sangat kuat di bawah aura ini, mata Wang Chen melebar saat dia berseru. Aura ini bahkan membuat darah Wang Chen mendidih saat ini. Sepertinya ada semacam energi yang akan dilepaskan dari tubuh Wang Chen. Sepertinya aliran energi hendak mengalir ke tubuh Wang Chen. Darah mengalir, energi kekacauan di tubuh Wang Chen bagaikan sungai yang bergelombang. Napasnya menjadi semakin cepat. Wang Chen mau tidak mau mendekati gunung itu. Ya, aura yang sangat kuat. Ini adalah platform pendewaan. Tempat di mana Dewa Laut menjadi Dewa. Itu memadatkan ketuhanan Dewa Laut. Gunung ini menyaksikan kemuliaan Dewa Laut. Dia sebenarnya memiliki kehidupannya sendiri. Ini adalah tanah suci siai kami. Merasakan keterkejutan Wang Chen, Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia datang ke platform apoteosis, Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Segalanya berubah. Terakhir kali dia datang ke sini, itu adalah padang rumput. Namun, platform apoteosis tidak berubah. Platform apoteosis bahkan lebih mengejutkan. Di padang rumput tak terbatas, platform apoteosis seperti pisau tajam, naik dari tanah dan melesat ke langit. Hantian tidak bisa melupakan keterkejutannya, tapi sekarang berdiri di sini, hantian tidak bisa menahan perasaan mendidih. Tempat ini adalah tanah suci miliknya, ayo naik! Hantian menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Chen. Bagaimana cara kita naik, mengangkat kepalanya untuk melihat gunung yang menjulang tinggi? Wang Chen bertanya, "Pergi, kita harus pergi, melangkah di jalan Tuhan dan mencapai platform apoteosis. Selangkah demi selangkah, barulah Anda bisa merasakan peluang dan nasib baik." Wajah Hantian menjadi serius, ekspresinya sangat tulus. "Pergi, mendengar Hantian, Wang Chen menjadi bingung, lalu mengangguk. Tempat seperti itu tidak dapat dinodai. Bagaimana orang biasa bisa memasuki tempat di mana Dewa Laut memadatkan keilahiannya?" Jalan menuju keilahian. Menyipitkan mata, Wang Chen melihat ke kejauhan. Samar-samar, dia seperti melihat jalan berkelok-kelok yang membentang sampai ke puncak gunung yang seperti pedang. Apakah itu jalan menuju keilahian? Wang Chen tahu betul bahwa ini bukanlah jalan yang mudah untuk diambil. Memikirkan hal ini, dia menenangkan dirinya dan kemudian berjalan bersama Hantian ke puncak gunung itu. Jalan pegunungan berkelok-kelok di jalur pegunungan yang berkelok-kelok ini, Wang Chen merasakan aura yang sederhana dan tanpa hiasan, serta pikiran yang luas dan perkasa. Tampaknya jalur pegunungan ini adalah perwujudan dari keyakinan dewa laut yang tak ada habisnya. Seolah jiwa roh Wang Chen sedikit gemetar. Kegembiraan, rasa takut, perasaan kagum. Emosi Wang Chen menjadi rumit saat ini. Pergi. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen memandang hantian di sebelahnya dan berkata dengan suara rendah. Gedebuk. Dia mengambil satu langkah dan melangkah di jalan menuju keilahian. Pada saat ini, tubuh Wang Chen tiba-tiba menggigil. Bas dalam sekejap, pikirannya menjadi linglung. Suara merdu meledak di kepala Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen merasa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Jalan Gunung Hijau itu sudah hilang. Sisi ini sepertinya telah berubah menjadi istana. Di depan mereka ada ujung istana. Jalan kecil terbentang dan memenuhi udara. Merasa menghirup udara dingin, Wang Chen membuka matanya lebar-lebar. Ini, Wang Chen tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia buru-buru melihat ke samping. Saudara Hantian, namun Wang Chen berseru kaget begitu dia melihat lebih dekat Hantian. Di mana Hantian, Hantian yang berdiri di samping Wang Chen kini tidak ditemukan. Saat ini, di istana besar ini hanya Wang Chen yang tersisa. Tampaknya Wang Chen adalah satu-satunya di dunia yang luas ini. Hal ini membuat hati Wang Chen semakin bergejolak. Ini apa yang terjadi? Dengan langkah ini, dunia baru akan terbuka. Wang Chen buru-buru menenangkan dirinya. Sepertinya ruangan ini berbeda, hanya saya yang bisa menantangnya. Setiap orang memiliki dunia yang berbeda. Setelah menenangkan diri, Wang Chen sampai pada suatu kesimpulan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Ilusi, ilusi, ini adalah teknik ilusi yang sangat brilian, ilusi yang diciptakan oleh keagungan dewa laut yang tak ada habisnya. Baiklah, memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Sesaat kemudian, matanya menjadi tegas. Mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, wajah Wang Chen tegas. Dia telah mengambil langkah pertama. Dia tidak akan bergeming lagi. Setelah mengambil langkah ini, Wang Chen tidak akan menoleh ke belakang. Bahkan jika ada segunung pisau dan lautan api di depannya, bahkan jika ada banyak binatang buas dan ahli di depannya, dia akan berjalan selangkah demi selangkah. Gedebuk, sesaat kemudian, Wang Chen maju selangkah lagi. Dengan langkah ini, seluruh dunia berguncang. Darah di tubuh Wang Chen melonjak. Dadanya menegang, dan Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Jalan di bawah kakinya berubah lagi. Saat ini, di depan Wang Chen tidak ada lagi jalan. Pada saat ini, di depan Wang Chen ada jalan tanpa akhir. Ada sebanyak sembilan jalan, hanya satu yang benar. Melihat semua ini, Wang Chen bergumam dengan suara rendah. Wang Chen tahu betul bahwa di antara sembilan jalan di depannya hanya satu yang benar. Adapun delapan lainnya, mungkin setelah melangkah ke dalamnya, Wang Chen akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Mungkin dia akan mengambil jalan yang salah dan jalannya menuju keilahian akan berakhir di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen melepaskan jiwa ilahinya. Dia menutup matanya, tidak lagi memperhatikan. Saat ini, Wang Chen merasakannya dengan tenang. Dia merasakan dunia di sekelilingnya, merasakan istana dan merasakan jalan di depannya. Darah di tubuh Wang Chen melonjak dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan. Wang Chen membiarkan kekuatan agung ini menyapu ke depan, membentuk resonansi hirup pikuk dengan aura jalan menuju keilahian berulang kali. Suasana hening untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Cara ini akhirnya dia membuka matanya, ekspresinya langsung berubah serius. "Pergi sambil meraung," Wang Chen mengambil langkah berikutnya tanpa ragu-ragu. Dengan langkah ini, Wang Chen melangkah ke samping. Dengan langkah ini, dia memilih jalan kedua di depannya. Ledakan dengan langkah ini, seluruh dunia berguncang sekali lagi. Dalam sekejap, dunia berubah. Delapan jalan lainnya di depan Wang Chen menghilang tanpa jejak. Di depannya, sekali lagi ada jalan lebar yang mengarah langsung ke awan tak berbatas. Melihat adegan ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Dia telah memilih jalan yang benar. Dia akhirnya lulus uji coba ini. Saat dia menutup matanya, Wang Chen merasakannya dengan auranya sendiri. Dia merasakan aura Dewa Laut. Di ujung jalan ini adalah tempat di mana Dewa Laut menjadi Dewa. Aura di sana adalah yang terkuat. Dan Wang Chen memiliki garis keturunan Divine Martial, darah Dewa Sejati. Darah ini beresonansi dengan aura yang ditinggalkan oleh dewa laut. Tanpa terlihat, itu menunjukkan jalan yang benar bagi Wang Chen. Selain itu, jiwa dewa Wang Chen memberikan petunjuk yang cukup bagi Wang Chen. Karena itu, Wang Chen berhasil melihat jalan lebar di depannya yang mengarah langsung ke puncak. Wang Chen tidak lagi ragu-ragu, angin bertiup di bawah kakinya, dan dia terus melangkah maju. Buk, buk, buk! Kali ini, dalam satu tarikan napas, Wang Chen mengambil total sembilan langkah. Setelah sembilan langkah, Wang Chen akhirnya berhenti. Jejak keringat mengalir di dahinya. Tekanan yang kuat pada saat ini membuat Wang Chen sulit bernapas. Namun, pada saat ini yang muncul di depan Wang Chen adalah sembilan jalan lagi. Sembilan langkah dan satu ambang batas. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen berubah serius. Ini sepertinya sebuah formasi, sebuah formasi yang dikombinasikan dengan ilusi. Jalan untuk menjadi dewa tidaklah sederhana sama sekali, namun. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini Wang Chen jauh lebih tenang. Dia menutup matanya lagi, dan diam-diam merasakannya. Angin sejuk bertiup, rambut panjangnya menari-nari, dan jubah panjangnya berkibar. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Gedebuk, setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen membuka matanya lagi. Dia mengambil satu langkah lagi. Langkah ini menyebabkan waktu dan ruang berputar. Pilihan Wang Chen benar. Dia berjalan di satu-satunya jalan yang benar. Jalan lain menghilang saat ini. Jalan di depannya menjadi jelas kembali. Gedebuk, bunyi, bunyi. Baru pada saat inilah Wang Chen mengambil satu langkah maju. Namun, kali ini, setiap langkah Wang Chen sangatlah misterius. Kali ini, setiap langkah Wang Chen sangat halus. Jika ahli seperti Leluhur Tua Willens atau Hantian ada di sini, mereka pasti akan tercengang. Karena pada saat ini, setiap langkah yang diambil Wang Chen sebenarnya dengan tegas menginjak jalan surgawi. Saat dia berjalan, temperamen Wang Chen keluar dari dunia ini. Setiap langkah yang diambilnya adalah jalan surgawi. Dengan setiap langkah, aura Wang Chen berubah. Cahaya keberuntungan menyelimuti tubuh Wang Chen, merembes ke dalam tubuhnya. Namun, ini sudah merupakan peluang besar. Pada saat ini, tubuh Wang Chen menerima baptisan warisan dewa laut. Setelah setiap sembilan langkah, Wang Chen berhenti sekali. Setiap kali Wang Chen mengambil langkah, langit dan bumi bergetar hebat. Waktu berlalu. Ketika Wang Chen berdiri di sisi pertigaan untuk kesembilan kalinya, dia berhenti. Pakaiannya sudah basah oleh keringat. Sedikit terengah-engah, wajah Wang Chen sedikit pucat. Melihat ke belakang, semua yang ada di belakangnya tampak kabur. Dan di depannya, platform tinggi berada tepat di depannya. Wang Chen tahu bahwa ini mungkin rintangan terakhir yang harus dia atasi. Setelah rintangan ini, Wang Chen berhasil. Dan tekanan yang diberikan kepada Wang Chen melalui langkah ini tidak ada habisnya. Jalan menuju ketuhanan ini berisi jalan surgawi. Setiap langkah menghabiskan banyak energi dan energi kekacauan primal. Yang lebih mengejutkan, Wang Chen adalah langkah tari surgawi miliknya, efektif di sini. Langkah tarian surgawi awalnya berisi jalan surgawi, seperti yang diharapkan Wang Chen. Langkah tarian surgawi dapat membantu dalam jalan menuju ketuhanan ini. Faktanya, jika bukan karena bantuan celestial dance steps, bagaimana Wang Chen bisa mencapai akhir dengan begitu mudah? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen yang sedikit terengah-engah seperti lautan yang mengamuk saat itu. Dia selalu merasa bahwa langkah tari surgawi sungguh luar biasa. Dan Wang Chen merasa ada terlalu banyak hal yang tersembunyi di Celestial Dance Steps. Di kota surga, langkah tarian surgawi sepertinya cocok dengan jalur itu. Dan kini, di sini, Celestial Dance Steps sekali lagi menunjukkan kemampuan uniknya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Celestial Dance Steps ada hubungannya dengan tempat ini? 2306. Efek dari langkah tari surgawi pada jalan menuju keilahian membuat Wang Chen merasakan segudang emosi. Terlalu banyak pertanyaan muncul di benaknya. Istana malam valet, istana malam valet. Dari mana asalnya? Ini adalah sekte paling misterius. Bahkan Wang Chen tidak mengetahuinya. Jika mereka tidak memiliki izin, tidak ada yang bisa menemukannya. Seolah-olah ada banyak rahasia yang tersembunyi di tubuh mereka. "View, setelah waktu yang sangat lama, Wang Chen yang tidak tahu apa yang sedang terjadi menghela nafas lega." Dia melihat ke garpu di depannya lagi. Kali ini, Wang Chen tidak menunggu lebih lama lagi. Dia memilih untuk melangkah maju. Kali ini, Wang Chen tidak perlu merasakan apapun. Darah yang sepertinya muncrat dari tubuhnya sudah cukup untuk memberitahu Wang Chen segalanya. Getaran jiwa ilahinya sudah cukup untuk membuat Wang Chen mengetahui segalanya. Gedebuk dalam keadaan seperti itu, Wang Chen mengambil langkah maju dan secara akurat mendarat di jalur yang kokoh. Di bawah bimbingan aura yang kuat, Wang Chen memilih untuk menjadi kenyataan lagi. Gemuruh dengan langkah itu, seluruh gardi Ascension Days mulai bergetar hebat. Aura tajam meledak. Wang Chen merasa seolah gunung itu akan runtuh. Angin dan awan di langit berubah. Seluruh ruang waktu terdistorsi pada saat ini. Kakinya gemetar hebat. Di bawah aura menakutkan itu, platform apoteosis seperti pedang yang telah disegel selama bertahun-tahun dan akan keluar dari cangkangnya. Fiuh! Angin kencang melanda. Segala sesuatu di depannya berubah. Setelah waktu yang sangat lama, ketika angin kencang mereda dan dunia kembali sunyi, Wang Chen sekali lagi dapat melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas. Merasa, namun pandangan sekilas ini membuat Wang Chen terkejut sekali lagi. Saat ini, Wang Chen memang sedang berdiri di puncak gunung. Ini adalah platform yang lebarnya ratusan meter persegi. Dia berada di atas awan, namun ini bukanlah platform apoteosis yang sebenarnya. Ini karena Wang Chen melihat sebuah altar besar melayang di atas kepalanya. Cahaya suci terpancar darinya, bersamaan dengan semburan aura. Aura Dewa Laut, disitulah Dewa Laut menjadi dewa. Itu adalah alas ilahi yang sebenarnya. Namun, tempat itu masih berjarak beberapa ratus meter dari sini. Wang Chen bahkan siap untuk melompat. Sayangnya, di sisi lain, Wang Chen tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan caotik di tubuhnya sepertinya terkurung. Tubuhnya sepertinya berbobot seribu pon. Hal ini membuat Wang Chen tidak mungkin bangkit dari tanah. Sepertinya dia hanya bisa melihat ke altar di atas. Hal ini menyebabkan hati Wang Chen menjadi berat lagi. Kenyataannya, bagaimana bisa dengan mudah untuk naik ke platform apoteosis? Sejak zaman kuno, banyak ahli yang datang ke sini dengan harapan bisa melangkah ke tahap apoteosis. Namun, pada akhirnya, hanya segelintir orang yang berhasil menginjakan kaki di sana. Mereka yang bisa mendapatkan pertemuan kebetulan bahkan lebih jarang lagi. Pada saat ini, apa yang ada di hadapan Wang Chen seperti jurang. Jurang yang tidak bisa dilintasi Wang Chen. Berdiri di tempatnya, Wang Chen mengerutkan kening dan terdiam untuk waktu yang lama. Brengsek. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ekspresinya sangat jelek. Mungkinkah dia harus berhenti di sini? Mungkinkah tidak ada jalan di depan? Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Jika orang lain bisa sukses, saya juga bisa. Namun, setelah mengutuk, mata Wang Chen menjadi bertekad. Dia melihat ekspresi di langit dan mendengus. Pergi. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen bangkit dari tanah. Buk, buk, buk. Jadi bagaimana jika dia tidak memiliki chaotic force? Jadi bagaimana jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan lima elemen? Jadi, bagaimana jika beratnya seribu pon? Hati Wang Chen tak terbendung. Bang, namun kali ini Wang Chen gagal. Saat dia melompat, dia terlempar ke tanah lagi. Namun, Wang Chen tidak menyerah. Dia mencoba lagi. Bang, kegagalan lain di puncak gunung, sosok itu terus naik dari tanah dan jatuh. Tidak diketahui sudah berapa lama, dan tidak diketahui berapa kali dia gagal. Ketika Wang Chen hampir kelelahan, sudut mulutnya tiba-tiba menunjukkan senyuman. Saya mendapatkannya. Tiba-tiba, Wang Chen yang berdiri di seberang tertawa terbahak-bahak. Baru saja, setelah kegagalan tanpa akhir, Wang Chen menemukan petunjuk. Setiap kali dia gagal, sepertinya Wang Chen mendapatkan sesuatu. Pada saat ini, akumulasi keuntungan membuat Wang Chen melihat harapan untuk sukses. Dari tempat ini ke altar roh di langit, sepertinya tidak ada jalan untuk pergi, tapi penuh dengan jalan setapak. Jalan surga. Dao surgawi adalah jalan untuk memulai. Pada saat ini, Wang Chen dapat sepenuhnya memanfaatkan ekstremitas Dao yang telah dia pahami. Dia menutup matanya dan merasakannya dengan tenang. Seperti yang diharapkan Wang Chen, di ruang ini, Dao surgawi penuh sesak dan Dao besar tidak ada habisnya. Tanda Dao besar dan garis Dao surgawi ini saling terkait dan membentuk jalan menuju langit. Dan jalan menuju langit ini adalah jalan yang memungkinkan Wang Chen melangkah ke altar roh. Mungkin hanya seseorang seperti Wang Chen yang telah memahami ekstremitas Dao dan sangat peka terhadap kekuatan Dao besar dan Dao surgawi yang dapat menemukan petunjuk ini dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, melihat jalur Dao besar yang terjalin, bibir Wang Chen membentuk senyuman. "Itu di sini, ayo pergi!" Dengan raungan marah, Wang Chen bangkit dari tanah lagi. "Buk, buk, buk! Kali ini Wang Chen tidak gagal. Kali ini, setiap langkah yang diambil Wang Chen menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kali ini..." Setiap langkah yang diambil Wang Chen menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Seluruh langit dan bumi berubah warna karena Wang Chen. Buk-buk. Sembilan langkah. Setelah sembilan langkah berikutnya, Wang Chen akhirnya melangkah ke spirit altar. Berdiri di spirit altar yang mengambang, Wang Chen menghela nafas panjang. Melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi, dia tidak bisa menahan perasaan bangga di hatinya. Melihat altar roh kuno, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Apakah ini tempat di mana Dewa Laut menjadi Dewa? Apakah ini tanah suci mata laut yang legendaris, tanah suci suku laut? Merasakan darah mendidih di tubuhnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Hm, itu. Saat Wang Chen melihat lebih dekat, mata Wang Chen membelalak di saat berikutnya. Karena saat ini, Wang Chen melihat sesuatu yang sangat familiar. Atau lebih tepatnya, pada saat ini, Wang Chen melihat kata yang sangat familiar. Itu adalah kata-kata manusia. Ini jelas bukan kata yang bisa muncul di mata laut. Pada tablet batu di tengah altar roh, Wang Chen dengan jelas melihat dua baris kata dan aura yang dipancarkan oleh dua baris kata ini jelas bukan aura yang seharusnya dimiliki oleh altar roh. Ini aura ini membuat kedalaman darah Wang Chen berdenyut. "Saya datang, saya pergi," berjalan ke depan tablet batu. Wang Chen melihat kalimat ini, "Aku datang, aku pergi." Kata-kata yang sangat sederhana ini membuat Wang Chen terdiam lama, dan Wang Chen tidak hanya menemukan kalimat ini, "Dewa laut, benar Tuhan." Dewa laut, di mana dia, di manakah Tuhan yang sejati mengikuti baris kata ini? Wang Chen juga melihat banyak kata yang lebih kecil. Di antara setiap baris kata, ada keraguan yang tak ada habisnya. Petik satu, sepertinya menanyakan sesuatu, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Tampaknya juga menjelaskan sesuatu. "Ya Tuhan," ketika Wang Chen melihat dua kata ini, jantungnya berdetak lebih cepat. Itu sebenarnya menyebutkan dewa sejati. Manusia benar saja, ada manusia di sini. Siapa ini? Wang Chen tahu bahwa sebelum dia, ada manusia yang memasuki tempat ini. Tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Dan pada saat ini, kata-kata yang tertinggal di sini menjelaskan segalanya. Seseorang pernah ke sini. Seseorang telah menaiki altar roh ini dan meninggalkan jejaknya. Warski. Namun, ketika Wang Chen terus membaca, dia melihat dua kata yang cukup membuat muridnya berkontraksi. Warski. Kedua kata ini membangkitkan kenangan yang tak ada habisnya dalam diri Wang Chen. Warski. Apakah itu kamu? Anda di sini. Warski, aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Kamu, bukan Warski. Kata-kata yang membuat hati Wang Chen sakit terlintas di benaknya. Wajah yang sangat cantik, ekspresi sedih itu. Penari hantu. Benar, Wang Chen memikirkan Pantom Dancer. Bukankah Wang Chen pernah mendengar nama Warski saat pertama kali bertemu dengannya? Itulah pria yang telah ditunggunya selama ribuan tahun. Itu sebabnya dia rela dilahirkan kembali. Orang itu, Namanya sebenarnya muncul di daftar ini. Dia sebenarnya pernah ke CIA dan muncul di platform apoteosis. Saat melihat ini, Wang Chen merasa tercekik. Sial, apa yang terjadi? Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa lagi tenang, seolah-olah ada rahasia besar yang disembunyikan di sini, dan rahasia inilah yang ingin diketahui Wang Chen: tentang dewa laut, tentang dewa sejati, tentang manusia, tentang Warski, dan bahkan tentang dunia. Tapi, kenapa kata-kata ini begitu kabur? Mengapa tidak ada yang meninggalkan catatan detailnya? Di tengah angin sejuk, Wang Chen berdiri di depan tablet batu dan terdiam lama. Saat dia menatap tablet batu itu, dia sepertinya bisa melihat selama bertahun-tahun. Untuk waktu yang sangat, sangat lama, Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi patung. Di tengah keheningan ini, angin dan awan di atas loh batu tiba-tiba bergejolak. Pada saat berikutnya, jiwa dewa Wang Chen tersedot bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Itu adalah ruang yang sangat besar. Wang Chen melihat seorang pria bertubuh besar berdiri di antara langit dan bumi. Aura agung terpancar dari tubuh pria itu. Dengan pedang panjang di tangannya, dia menghadapi surga. Guntur Ilahi bergemuruh, dan langit dan bumi terbelah. Pria ini mengguncang dunia dan menimbulkan angin dan awan yang tak ada habisnya. Guntur Ilahi yang tak ada habisnya menyelimutinya dan akhirnya mencabik-cabiknya. Berlumuran darah, pria itu perlahan melihat ke arah Wang Chen. "Mulai sekarang, akulah dewa laut. Aku ingin dunia ini tidak lagi mampu menghentikanku." Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa saya datangi. Pria itu perlahan berkata sambil menatap Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya perlahan menjadi kabur. Dia adalah Dewa Laut. Saat ini, melihat pemandangan ini, Wang Chen tercengang. Jiwa sucinya ada di dalam loh batu. Pria itu adalah Dewa Laut. Apakah ini hari di mana Dewa Laut menjadi dewa dan menjalani kesengsaraannya? Wang Chen menahan napas. 2307. Pada saat ini, di dunia ini, Wang Chen menahan napas dan fokus. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Tampaknya pihak ini bisa memberinya jawaban. Saat tubuh Dewa Laut berputar, sosok baru muncul di hadapan Wang Chen. Ini adalah manusia. Itu benar. Dia sebenarnya adalah manusia. Manusia ini berdiri di dunia ini dan terdiam lama. Hahaha, jalan surga, jalan Tuhan, kamu hanya bidak catur. Tiba-tiba pria itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ejekan dan kengganan yang tak ada habisnya. Tidak ada jalan di dunia ini. Karena tidak ada jalan, aku akan menempuh jalanku sendiri. Segera, ekspresi pria itu berubah dan dia berteriak keras. Saya ingin dunia ini tidak memiliki apapun yang dapat mengekang saya. Saya ingin dunia ini berada di bawah kendali saya. Saya tidak akan lagi menjadi bidak catur siapapun. Ekspresi pria itu menjadi serius, gila, dan penuh tekad. Segera, sosoknya melintas dan menghilang dari pandangan Wang Chen. Kemudian, pemandangannya berubah lagi. Sosok muncul di hadapan Wang Chen satu persatu. Kecuali Dewa Laut, yang pertama kali muncul di hadapan Wang Chen, sisanya adalah manusia. Sampai pemandangannya berubah lagi. Kali ini, sosok yang muncul di hadapan Wang Chen membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Pasalnya sosok itu membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Kemunculan sosok itu membuat Wang Chen merasa darah dan kinya akan membeku. Zantian. Wang Chen tanpa sadar meneriakkan nama itu. Banyak sekali sosok yang muncul. Kemunculan sosok ini membuat Wang Chen tak mampu mengendalikannya. Itu adalah perasaan kuat yang keluar dari tubuhnya, seolah-olah Wang Chen mengenal orang ini. Zantian itu benar, Wang Chen yakin sosok ini adalah Zantian. Selain Zantian, dia tidak bisa menjadi orang lain. Untuk beberapa alasan, Wang Chen melihat bayangan yang sangat familiar pada dirinya. Bayangan itu sepertinya tertanam dalam di hati Wang Chen. Inilah pria yang telah ditunggu-tunggu oleh penari Pantom selama bertahun-tahun. Inilah pria yang tidak diketahui keberadaannya. Ini adalah nenek moyang keluarga San. Darah yang mengalir melalui dirinya sama dengan darah Wang Chen. Warski melihat sosok itu, Wang Chen mengepalkan tangannya dengan erat. "Hatinya membeku. Saya datang. Saya bukan orang pertama yang datang, tapi saya juga bukan orang terakhir." Warski berdiri di tengah dunia, dan setelah hening beberapa saat, dia mengucapkan kata-kata ini. Saat ini, wajah Warski tanpa ekspresi. Dia memandangi hamparan tanah yang luas dan menarik napas dalam-dalam. "Bidak catur." Pada akhirnya, saya tidak bisa lepas dari nasib menjadi bidak catur. Hantian bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya perlahan menunjukkan sedikit kesedihan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi kengganan. Napasnya menjadi semakin cepat. Saya tidak akan menjadi bidak catur. Biarpun kaulah yang memasang belenggu ini, terus kenapa? Jadi bagaimana jika saya merusaknya? Apakah takdir keluarga Zan sudah berakhir? Hahaha, tidak, jauh dari itu. Wajah Warski berubah garang saat dia tertawa terbahak-bahak. Gemuruh. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh. Langit dan bumi di sekitarnya tersapu seluruhnya. Pada saat ini, langit dan bumi seakan-akan hancur. Saya akan datang lagi. Pada saat berikutnya, suara nyaring bergema di antara langit dan bumi. Sosok itu dengan cepat menghilang dari dunia ini. Dunia sekali lagi berada dalam keadaan tenang. Astaga, saat sosok Waski menghilang, Wang Chen sepertinya menyatu dengan dunia ini. Wang Chen merasa seolah-olah dia terbungkus sesuatu yang padat. Aura yang luas dan tekanan yang tak ada habisnya memenuhi udara saat ini. Wang Chen adalah satu-satunya orang di dunia ini. Berdiri di sana, Wang Chen tidak tahu kenapa, tapi untuk sesaat, dia merasakan kesepian yang tak ada habisnya. Seolah-olah Wang Chen diliputi rasa duka yang kuat. Anda di sini. Samar-samar, sebuah pertanyaan lembut terdengar di telinga Wang Chen. Siapa ini? Mendengar suara ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis saat dia buru-buru berteriak. Siapa saya? Hahaha, bukankah kalian semua mencariku? Mendengar pertanyaan Wang Chen, suara itu tertawa keras. Dewa Laut. Mendengar ini, mata Wang Chen membelalak. Dewa Laut, mungkinkah suara ini milik Dewa Laut? Bukankah Wang Chen dan yang lainnya datang ke sini untuk mencari warisan Dewa Laut? Mungkinkah ini suara yang ditinggalkan oleh Dewa Laut? Dewa Laut mungkin menghadapi pertanyaan Wang Chen. Suara itu menjawab dengan lemah, "Sudah berapa tahun? Aku sendiri sudah lupa. Anda juga telah melupakan diri Anda sendiri." Setelah sekian lama, suara itu menghela nafas dan berbicara lagi. Mendengar ini, Wang Chen mengerutkan kening. Apa yang aku lupa, apa yang Anda tahu? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Saat ini, Wang Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan di benaknya. Saat itu, Wang Chen berpikir bahwa setelah memasuki gua tempat tinggal Dewa Sejati, dia akan mampu menyelesaikan semua keraguannya. Namun kini, Wang Chen menyadari bahwa itu hanyalah permulaan, mulai dari gua tempat tinggal Dewa Sejati. Bermula dari situ, dia seolah benar-benar terlibat dalam misteri yang tak ada habisnya. Ketika keraguan semakin besar, Wang Chen merasa semakin tidak berdaya. Sepertinya hidupnya telah dipenjara, sepertinya dia tidak bisa melawan. Terutama berdiri di tempat ini, pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba merasa telah menjadi bidak catur, bidak catur yang dikendalikan oleh orang lain. Faktanya, seluruh lintasan hidup Wang Chen mengikuti pengaturan orang lain. Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Tuhan yang sebenarnya, atau surga? Melihat kehampaan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dewa laut pasti mengetahui sesuatu. Apa yang kamu lupakan? Semuanya telah dilupakan, dunia telah berubah, dan ini bukan lagi masa lalu. Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk menemukan apa yang telah Anda lupakan. Namun, saat Wang Chen menunggu, suara itu terdengar lagi dengan santai. Ada desahan yang tak ada habisnya, ketidakberdayaan yang tak ada habisnya, dan rasa kesepian. Seolah-olah hatinya telah membeku, semuanya telah dilupakan. Setelah mengatakan ini, suasana hati Dewa Laut tampak semakin tertekan. Bisakah kamu memberitahuku sesuatu? Merasakan kesepian, Wang Chen menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Sesuatu? Apa itu? Kami hanyalah bidak catur. Meskipun aku memberitahumu sesuatu, terus kenapa? Suara itu mengandung nada mengejek diri sendiri dan kepahitan. Bidak catur siapa kita ini? Siapa yang mengendalikan dunia ini?" Mendengar kata-kata Dewa Laut, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia buru-buru bertanya, "Bidak catur? Dewa Laut juga merupakan bidak catur." Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Eksistensi macam apa Dewa Laut itu? Bagaimana orang seperti itu bisa direduksi menjadi bidak catur? Siapakah yang bahkan bisa mengendalikan Dewa Laut? Gelombang berkecamuk di hati Wang Chen saat ini. Pada saat yang sama, melalui perkataan Dewa Laut, Wang Chen mempelajari hal yang sangat penting. Benar sekali, semuanya adalah bidak catur. Namun, orang yang memainkan bidak catur itu bukanlah dewa sejati. Faktanya, dewa sejati hanyalah bidak catur. Itu membuat Wang Chen terdiam lama. Dalam sekejap, di tanah yang luas ini, Wang Chen merasa dirinya hanyalah setitik debu, setitik debu yang sangat kecil. Surga, surga inilah yang mengendalikan semua orang. Anda, saya, dewa sejati, semua orang hanyalah bidak catur. Di tengah kesunyian, suara itu mendesah. Setelah jeda, ia melanjutkan, "Tidak ada jalan menuju surga. Di dunia ini, kita hanyalah bidak catur. Jika kita ingin keluar dari reinkarnasi, kita harus melangkah di jalan milik kita." Aku gagal, ya Tuhan. Dewa setan, mereka mencoba. Sayangnya, mereka juga gagal. Di manakah Tuhan yang sejati? Di mana dewa iblis? Apa yang terjadi saat itu? Mengapa mereka menekanmu? Wang Chen terus bertanya, seolah-olah Wang Chen telah menangkap jejak sesuatu pada saat ini. Saat itu, sebelum dewa sejati dan dewa iblis pergi, mereka menekan dewa laut dan dewa binatang. Apa rahasia di balik ini? Setelah itu, dewa sejati dan dewa iblis pergi. Bukankah mereka menekan garis keturunan Shuro? Tapi, untuk menemukan jalan milik mereka, kata-kata Dewa Laut membuka dunia baru bagi Wang Chen. Sepotong surga ini adalah penguasa sebenarnya. Benar, Tuhan, Dewa Setan, Dewa Laut, mereka semua itu semua bidak catur. Hal ini membuat jantung Wang Chen hampir berhenti berdetak. Sepotong surga ini awalnya tanpa jalan, mereka harus melangkah di jalan yang menjadi milik mereka, melampaui reinkarnasi ini, melampaui dunia ini. Wang Chen terdiam. Dia sepertinya memikirkan adegan yang dia lihat sebelumnya. Manusia yang kuat itu, Zantian itu. Mereka semua sepertinya menyadari hal ini. Mereka sepertinya sedang melakukan sesuatu. Namun, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Menekan! Hahaha! Namun, sebelum Wang Chen dapat melanjutkan berbicara, Dewa Laut tertawa ketika mendengar kata-katanya. "Menekan!" Seolah-olah dalam sekejap, Dewa Laut telah kembali ke masa lalu. Itu adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu akan tahu perlahan, periode sejarah itu tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin, Anda perlu melakukan semua ini sendiri. Yang bisa ku beritahukan padamu adalah, diriku yang sekarang sudah tidak ada lagi. Menekan, penindasan apa? Aku mati. Suara itu perlahan semakin dalam. Mati. Mendengar dua kata ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Dalam perang saat itu, dewa iblis dan dewa sejati bergabung. Bukankah itu semudah menekan dewa laut dan dewa binatang? Sebaliknya, mereka langsung mati. Mengapa demikian? Mungkinkah ada rahasia di balik ini? Bisakah dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajahi semua ini? Kata-kata Dewa Laut membuat Wang Chen semakin kecewa. Tampaknya, apakah itu Dewa Laut atau Dewa Sejati, mereka semua takut akan sesuatu. Mengapa saat itu di gua tempat tinggal Dewa Sejati, Wang Chen tidak melihat hasil ini? Mengapa Dewa Laut pada akhirnya mati? Apa yang terjadi setelah dia ditindas? Dewa Laut, Dewa Sejati, Dewa Iblis, apa yang mereka sembunyikan? Tampaknya, mereka semua dipenjara karena suatu alasan. Tidak bisakah mereka menceritakan segalanya tentang periode sejarah itu? Apa yang menekan mereka? Surga. Kekuatan surga. Tampaknya tidak demikian. Mengapa mereka begitu banyak merasa was-was? Apa yang membuat mereka begitu takut? 2308. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu lagi. Hanya itu yang bisa kuberitahukan padamu. Sangat, sangat sedikit. Sisanya terserah padamu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan lagi milik dunia ini. Mungkin, jejaknya juga akan hilang sama sekali. Di tengah keraguan, Wang Chen, dewa laut, menghela nafas panjang dan berkata perlahan, "Apa mendengar perkataan Dewa Laut? Wang Chen kembali sadar, 'Kamu akan menghilang.' Mungkinkah Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu? Menghilang arti kata-kata Dewa Laut sangat jelas. Menghilang berarti dia telah binasa. Kematian total saat ini, orang yang berkomunikasi dengan Wang Chen hanyalah sisa jiwa Dewa Laut. Setelah sisa jiwa ini menghilang, tidak akan ada lagi Dewa Laut di dunia ini." Bagaimana ini tidak membuat ekspresi Wang Chen berubah. Benar, itu akan hilang. Perlindungan sejuta tahun sudah waktunya untuk mengakhirinya. Generasi demi generasi datang ke tempat ini, dan akhirnya akan berakhir. Kedelapan, Anda yang kedelapan juga yang terakhir. Mendengar perkataan Wang Chen, Dewa Laut berkata dengan lemah, "Kedelapan, penerus Dewa Sejati!" Kata-kata Dewa Laut membuat Wang Chen memahami sesuatu, dan dia buru-buru bertanya, "Tujuh, itu benar sebelumnya." Wang Chen melihat pesan tujuh orang di tablet batu itu. Sebelumnya, di ruang ini, Wang Chen juga melihat tujuh sosok. Wang Chen juga memikirkan apa yang dikatakan empat binatang dewa di gua tempat tinggal dewa sejati. Dia bukanlah penerus pertama dewa sejati. Sebelum Wang Chen, ada tujuh penerus. Dan Wang Chen hanya berada di urutan ke-8. Mungkinkah sosok yang dia lihat sebelumnya adalah tujuh penerus sebelum dia? Apakah mereka mewakili era yang berbeda? Mungkinkah manusia yang memasuki mata laut saat itu adalah penerus dewa sejati? Penerus dewa sejati, haha, mungkin menghadapi pertanyaan Wang Chen. Dewa Laut tertawa mencela diri sendiri. Gerakannya lebih berbahaya daripada gerakan kita. Dia punya nyali lebih dari kita semua. Mungkin Anda semua adalah penerusnya, atau mungkin juga bukan. Jika rencananya berhasil, mungkin dia akan terbang ke angkasa. Mungkin dia benar-benar akan mengambil jalan itu. Namun, jika rencananya gagal, saya khawatir mereka akan lebih menderita daripada kita. Dewa Laut menghela nafas pelan. Kata-kata Wang Chen sepertinya membuat Dewa Laut memikirkan sesuatu. Ada nada khawatir dalam suaranya. Permainan apa ini? Wang Chen bertanya dengan enggan. Ini bukanlah sesuatu yang harus kamu ketahui. Namun kali ini, Dewa Laut langsung menolak pertanyaan Wang Chen. Namun setelah jeda, dia menghela nafas dan berkata, "Orang-orang yang datang sebelumnya sama seperti kamu. Kapan yang terakhir terjadi? Hmm, saya kira itu terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Orang itu sangat kuat dan sangat mirip denganmu. Anda memiliki darah yang sama mengalir di pembuluh darah Anda, dan Anda memiliki hati yang sama di hati Anda." Dewa Laut bergumam, "Sudah waktunya berangkat. Saya harus pergi. Dan Anda, Anda telah datang, tapi inilah waktunya untuk pergi." Wang Chen adalah orang terakhir yang dia tunggu-tunggu. Sekarang Wang Chen telah muncul, Dewa Laut tidak perlu tinggal. Kesendirian jutaan tahun, kesabaran seperti itu, hanya dia sendiri yang tahu. Bagaimana dia bisa bertahan selama bertahun-tahun? Dan sekarang, dia lelah. Saya datang ke sini untuk mencari peluang. Bagaimana cara saya pergi? Mendengar perkataan Dewa Laut, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Dewa Laut jelas tahu banyak hal. Namun, dia tidak memberitahu dirinya sendiri. Hal ini membuat Wang Chen sangat kecewa. Penerus Dewa Sejati. Dia yang kedelapan. Apakah ini permainan Dewa Sejati? Wang Chen bukan hanya bidak catur dari surga, tetapi juga bidak catur dari Dewa Sejati. Dia adalah bidak catur dari Dewa Sejati dan surga boi. Hasil ini sulit diterima Wang Chen. Mungkin, hanya pada saat ini, Wang Chen dapat memahami betapa tidak pentingnya dia. Di hadapan para ahli tertinggi ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tanpa disadari, hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Rasa kengganan yang kuat mulai tumbuh di hati Wang Chen. "Peluang, hehe." He. Mendengar perkataan Wang Chen, Dewa Laut tersenyum, "Aku akan memberikannya padamu sekarang. Mereka telah memperolehnya sebelumnya, dan sekarang, Anda juga harus memilikinya." Saat suaranya jatuh, langit menjadi sunyi lama. Suara mendesing saat berikutnya, energi mengerikan menyelimuti Wang Chen. Dalam sekejap, tubuh Wang Chen tiba-tiba bergetar. Dia hanya merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya. "Ini, jangan pergi! Di mana tujuh orang yang datang ke sini sebelumnya? Kenapa? Kenapa kamu menunggu di sini? Apakah kamu menunggu kami? Apa hubunganmu dengan Tuhan yang sejati?" Saat aliran energi ini mengalir ke tubuhnya, Wang Chen tiba-tiba merasa kesadarannya kabur. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan cemas. Apakah Dewa Laut akan pergi? Tidak. Dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimanapun, masih banyak hal yang Wang Chen tidak ketahui. Misalnya, dari manakah orang-orang itu dulu, terlepas dari apakah mereka pewaris dewa sejati atau bukan, nasib mereka sama dengan nasib Wang Chen. Paling tidak, sepertinya mereka adalah pewaris dewa sejati, dan kemana mereka pergi, apa yang mereka ketahui saat itu. Sekarang, setelah bertahun-tahun, apakah mereka mengetahui sesuatu? Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi cemas. Lebih penting lagi, dewa laut dia dipenuhi dengan misteri. Dia sepertinya sedang menunggu pewaris dewa sejati di sini. Setidaknya, sepertinya itulah masalahnya. Wang Chen adalah pewaris dewa sejati terakhir yang datang ke sini. Di masa depan, tidak akan ada lagi. Dan ketika Wang Chen datang ke sini, dewa laut hendak pergi. Hal ini membuat Wang Chen memikirkan sesuatu. Mungkin tempat ini disiapkan oleh dewa laut untuk Wang Chen dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Mereka, mereka sudah pergi. Mungkin mereka masih di sini. Dan aku hanyalah orang yang menunggumu. Janji yang saya miliki saat itu telah terpenuhi. Sudah waktunya aku pergi. Apa yang ingin Anda ketahui? Anda akan menemukannya. Medan perang itu mungkin bisa menemukan jawaban yang Anda inginkan. Mungkin Anda sudah mengetahui semua jawabannya, tetapi Anda lupa. Saat Wang Chen berjuang dan bertanya, suara itu terdengar samar. Namun, suaranya menjadi semakin lembut. Akhirnya, perlahan-lahan menghilang. Tidak peduli bagaimana Wang Chen berseru, itu tidak muncul lagi, dan Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan dampak energi itu. Lambat laun, kesadarannya mulai kabur, seolah-olah dia tertidur lelap, seolah-olah dia telah memasuki dunia asing. Saat jejak kesadaran terakhir menghilang, Wang Chen tampak melihat sesosok tubuh lewat di sampingnya. Tampaknya ada dua orang yang sedang berbicara di sampingnya. Samar-samar, Wang Chen sepertinya merasakan jiwa ilahinya sedang menjalani ujian api dan air. Wang Chen sepertinya merasa tubuhnya hancur sedikit demi sedikit dan berkumpul kembali sedikit demi sedikit. Wang Chen juga sepertinya merasa bahwa dunia kecil dan tiannya sedang diserbu oleh energi asing. Pada saat ini, angin bertiup dan awan bergulung. Dunia ini terus mengalami perubahan. Akhirnya, seolah-olah seberkas cahaya cemerlang mekar di atas dantian Wang Chen. Hanya saja, setelah itu, Wang Chen tidak dapat merasakan situasi sedikit pun. Kesadarannya sudah hilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah satu perasaan nyeri rasa sakit yang tak terbatas. Selain itu, tidak ada perasaan sedikit pun. Mustahil baginya untuk mengetahui sedikit pun informasi, petunjuk sekecil apapun. Waktu berlalu. Tahun demi tahun berlalu. Tampaknya dalam tidur nyenyaknya, Wang Chen menghabiskan 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10000 tahun. Samar-samar, Wang Chen sepertinya melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah pria dengan sikap yang mengesankan. Tuhan yang benar. Itu benar, dia adalah dewa sejati. Bayangan yang dilihat Wang Chen dua kali, pertama kali di wilayah keluarga Jiang di dunia iblis, dan kedua kalinya di gua tempat tinggal Dewa Sejati. Angka ini, Wang Chen tidak akan lupa. Pada saat ini, Dewa Sejati sepertinya sedang melihat ke arah Wang Chen. Matanya tampak serius, dan sudut mulutnya melengkung, membentuk senyuman. Dia sepertinya mengatakan sesuatu, namun tidak peduli seberapa keras Wang Chen berusaha, dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Saat ini, Wang Chen ingin lebih dekat, namun... Tidak peduli seberapa keras Wang Chen berusaha, dia tidak bisa mendekat. Seolah-olah tubuh itu sudah tidak ada lagi. Wang Chen sepertinya telah menyatu dengan dunia ini. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun maksud pria ini. Jelas dia mengungkapkan sesuatu, tetapi Wang Chen tidak tahu. Segera, sosok itu menjadi samar dan ilusi. Kemudian, sesosok tubuh muncul. Ini adalah sosok pertama yang dilihat Wang Chen di ruang dewa laut. Ini dia adalah penerus pertama dewa sejati. Wajahnya kesepian, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia melihat ke langit, penuh kengganan. Dia memegang pedang panjang dan bergegas ke langit. Tampaknya mengaum, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Kemudian, pemandangannya berubah. Penerus dewa sejati muncul satu per satu. Mereka semua mengulangi tindakan yang sama. Mereka memegang pedang panjang dan meraung ke langit. Mereka tampak kesulitan. Mereka sepertinya menolak, namun perlawanan mereka sepertinya gagal. Semua sosok mereka kabur. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Namun, mereka diam-diam menghilang di depan Wang Chen. Hingga sosok terakhir muncul, Warskilah yang berlumuran darah. Ini adalah nenek moyang Wang Chen, rambutnya merah padam dan auranya memancar. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia berdiri di puncak gunung. Samar-samar, Wang Chen melihat ada sosok lain tak jauh dari sosok itu. Tarian hantu. Ketika Wang Chen melihat sosok ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya, ini pertama kalinya Wang Chen melihat Pantom Dance dalam kesadarannya. Pantom Dance bersama Warski. Keduanya tampak sedang berdebat tentang sesuatu. Pada akhirnya, Pantom Dance memperlihatkan senyuman kesepian dan sedih. Warski, sebaliknya, menghunus pedangnya dan pergi. Dia tidak melihat ke belakang. Pantom Dance ditinggal sendirian. Dia melihat dunia yang kosong dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, senyuman muncul di wajahnya. Itu adalah senyuman yang akan membuat hati seseorang sakit. Dia perlahan berjalan ke tepi tebing tak berujung dan menutup matanya. Seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresinya perlahan menjadi tenang, dan senyuman manis muncul di wajahnya. Tiba-tiba, tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Begitu saja, dia terjatuh dari tebing. Tidak. 2309. Tidak. Akhirnya, saat pantom dan cer terjatuh ke belakang, Wang Chen meraung. Nyeri. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Chen merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Hatinya terasa seperti terkoyak. Dia tahu bahwa Pantom dan Char sangat kuat. Bahkan jatuh dari tebing tidak akan melukainya sedikit pun. Namun, entah kenapa, Wang Chen takut. Dia takut penari hantu akan terluka. Dia bahkan lebih takut dia akan mati. Ini karena Wang Chen dengan jelas merasakan aura kematian yang kuat saat Huan Wu jatuh dari tebing. Tidak. Ketika dia memikirkan hal ini, Wang Chen meraung seperti orang gila. Ark. Saat dia meraung, Wang Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, saat ini, pemandangan di depan Wang Chen kabur. Seberkas cahaya muncul. Pada saat ini, Wang Chen menyadari bahwa dia telah bangun. Pada saat ini, dia sedang berbaring di platform apoteosis. Segala sesuatu di sekitarnya kosong. Dia sudah bangun. Dia tidak lagi berada dalam mimpi. Ini adalah kenyataan. Semuanya berakhir tiba-tiba pada saat itu. Apakah semuanya hanya mimpi? Bagaimana ini bisa terjadi? Terengah-engah, Wang Chen bergumam dengan wajah pucat. Penari hantu, dia pasti tahu sesuatu. Ketika dia memikirkan hal ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Itu benar. Penari hantu pasti mengetahui sesuatu. Kemana Warski pergi saat itu? Mengapa Pantom Dancer memilih untuk jatuh dari tebing dengan cara seperti itu? Apa rahasia di baliknya? Penari hantu, apa yang kamu tahu? Memikirkan hal ini, Wang Chen bergumam. Dia terdiam. Dalam mimpi sebelumnya, dewa laut seolah-olah telah menunjukkan jalan bagi Wang Chen. Mungkin ujung jalan itulah jawabannya. Jawabannya ada pada pantom dancer. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Brengsek. Mengutuk, Wang Chen melihat ke langit. Kenapa harus seperti ini? Kenapa aku masih terlambat satu langkah? Wajah Wang Chen penuh kesedihan. Dia telah menemukan petunjuknya. Sayangnya, semuanya masih terlambat. Dia dipermainkan lagi. Mungkinkah surga sedang mempermainkan mereka? Tarian hantu. Jika pantom dan masih ada, apakah Wang Chen takut dia tidak dapat menemukan jawabannya? Sayangnya, pantom dan cer sudah pergi ke medan perang. Itu adalah medan perang tertinggi. Itu adalah medan perang yang tidak bisa dimasuki Wang Chen saat ini. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak kecewa? Asteris merasa. Namun, di tengah kutukan itu, Wang Chen tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit di tubuhnya. Rasa sakit itu untuk sementara menghapuskan ganan dan kemarahan di hati Wang Chen. Baru pada saat itulah Wang Chen melihat tubuhnya. Sepertinya tidak ada yang berubah, namun di permukaan tubuhnya terdapat lapisan noda hitam dan berbau. Hal ini membuat Wang Chen menyadari bahwa tubuhnya telah berubah. Mimpi sebelumnya memang bukan mimpi biasa. Tubuhnya sepertinya telah berubah. Kresek, kresek! Wang Chen bangkit dan meregangkan otot dan tulangnya. Dia merasa seolah seluruh otot dan tulangnya telah terlahir kembali. Serangkaian suara tajam terdengar, dan Wang Chen tidak bisa menahan perasaan riang. Dunia kecil segera. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru menenggelamkan kesadarannya ke dunia kecil, merasa ketika kesadaran Wang Chen memasuki dunia kecil, dia bahkan lebih tercengang. Ada inti kristal yang mengambang di dunia kecil, cahayanya bahkan menutupi bintang-bintang yang menyala-nyala. Itu seperti matahari yang terik, melayang tinggi di langit. Apa ini? Melihat inti kristal seukuran sebutir beras, Wang Chen merasa bingung. Kesadarannya mencoba mendekati inti kristal, namun... Ketika kesadaran Wang Chen hendak mendekati inti kristal, kekuatan mengerikan meletus. Ledakan di tengah suara gemuruh, angin kencang melanda. Puff memuntahkan seteguk darah, kesadaran Wang Chen meledak dari dantiannya. Ketika kamu cukup kuat, kamu bisa mengendalikannya. Itu adalah inti kristal yang telah menjadi manusia. Ini hanya sebutir benih, hal terakhir yang kutinggalkan untukmu. Di tengah angin dingin, ketika Wang Chen terengah-engah, suara samar terdengar. Tuan Dewa Laut mendengar suara ini, Wang Chen langsung berseru. Suara dewa laut itu benar. Bukankah itu suara yang masuk ke telinga Wang Chen? Adalah suara dewa laut itu sebenarnya adalah Tuan Dewa Laut. Mungkinkah dia belum terjatuh? Mata Wang Chen melebar saat dia melihat sekeliling. Sayangnya, saat ini yang bisa dilihatnya hanyalah kehampaan. Dewa Laut tidak terlihat, tidak ada jejaknya, tidak peduli bagaimana Wang Chen memanggil, suara itu tidak muncul lagi. Dunia tenang baru pada saat inilah Wang Chen menyadari bahwa Dewa Laut telah benar-benar menghilang. Inikah hal terakhir yang kamu tinggalkan untukku? Apakah ini peluangnya? Benih dari posisi dewa, memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan ekspresi yang rumit. Benih posisi dewa, barang berharga apa ini? Saat itu, Lin Zan telah memberitahu Wang Chen bahwa alam yang murni adalah batasnya. Batasan seorang seniman bela diri adalah alam yang murni. Pada level itu, seseorang sudah berada di puncak. Bagaimana dengan langkah selanjutnya? Itu adalah Tuhan, Tuhan surgawi. Hanya ada dua cara untuk menjadi dewa surgawi. Salah satunya adalah mencari warisan, memperoleh warisan, dan inti kristal posisi dewa akan memberikan satu harapan untuk melangkah ke tingkat dewa surgawi. Sebaliknya, seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengeksplorasi dan mencarinya, untuk menempuh jalannya sendiri dan memadatkan ketuhanan sendiri. Sayangnya, hal ini terlalu sulit. Sekarang, hadiah terakhir yang ditinggalkan dewa laut untuk Wang Chen adalah benih posisi dewa ini, bahkan lebih mengerikan daripada warisan, karena inti kristal posisi dewa pada akhirnya bukan miliknya. Prestasinya di masa depan akan dibatasi, namun benih ini berbeda. Setelah diaktifkan, itu bisa berubah menjadi benih miliknya. Dia tidak akan dibatasi sedikit pun. Hampir mustahil hal seperti itu ada, tapi sekarang Dewa Laut benar-benar meninggalkan benda suci itu untuk Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Peluang macam apa ini? Berdiri di tempat, ekspresi Wang Chen terus berubah. Kejutan itu benar, ada sebuah kejutan, tapi lebih dari itu, dia bingung. Semakin banyak dewa laut melakukannya, semakin bingung Wang Chen. Dewa laut, kenapa dia meninggalkan benda ini? Terlalu banyak keraguan di benak Wang Chen. Berdiri di platform tinggi ini, Wang Chen terdiam untuk waktu yang lama. Saudara laki-laki, saudara laki-laki, serangkaian panggilan masuk ke telinga Wang Chen menyebabkan dia sadar kembali. Wow, namun saat Wang Chen kembali sadar kali ini, situasi di depannya berubah. Seluruh dunia terdistorsi, seluruh pemandangan berubah. Seolah-olah tubuh Wang Chen terjatuh kembali dengan cepat. Ketika Wang Chen melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas lagi, dia bahkan lebih tercengang. Berdiri di depan Wang Chen adalah Hantian, dan tempat Wang Chen berada sekarang bukanlah platform kenaikan ilahi. Ini adalah awal dari jalan untuk menjadi dewa. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Dia belum mengambil satu langkah pun. Apa yang sedang terjadi? Melihat semua ini, Wang Chen berteriak kaget. Mungkinkah semua yang dialami sebelumnya adalah palsu? Apakah itu semua hanya ilusi? Bukankah dia sudah menginjakan kaki di jalan untuk menjadi dewa, atau apakah dia gagal? Saudaraku, ada apa? Mendengar tangisan Wang Chen dan melihat wajah terkejut Wang Chen, Hantian bertanya dengan curiga. Pada saat ini, Hantian jelas telah berubah. Dibandingkan sebelumnya, Hantian sepertinya memiliki aura lain. Itu adalah aura yang sangat misterius. Apa yang terjadi tadi? Kakak Hantian, kamu... Wang Chen memandang Hantian dan bertanya, "Baru saja saya, baru saja melangkah di jalan untuk menjadi dewa." Tapi, ketika aku kembali, aku menemukanmu masih berdiri di sini. Matamu kosong. Apa yang salah denganmu? Hantian bertanya dengan prihatin. Penampilan Wang Chen membuatnya khawatir. Terlebih lagi, pada saat itu, Hantian tidak dapat merasakan aura kehidupan apapun dari Wang Chen. Ini benar-benar mengejutkannya. Untungnya, Wang Chen tampaknya baik-baik saja. Hantian bingung. Aku sudah berdiri di sini selama ini. Mendengar kata-kata Hantian, mata Wang Chen terbuka lebar. Hantian telah melangkah di jalan untuk menjadi dewa, menginjak platform kenaikan ilahi, dan dia telah berdiri di sini selama ini. Bagaimana mungkin? Baru saja dia dengan jelas menginjak platform kenaikan ilahi. Mungkinkah semua pengalaman itu palsu? Namun, saat Wang Chen memiliki keraguan ini, dia mengerutkan alisnya. Bau amis hampir membuat Wang Chen muntah. Menundukkan kepalanya, Wang Chen menemukan bahwa tubuhnya ditutupi lapisan kotoran. Itu adalah kotoran yang dikeluarkan tubuhnya. Ketika Wang Chen mengirim jiwa dewa ke dantiannya, jiwa dewa Wang Chen terguncang. Bukankah inti kristal itu mengambang di tengah dunia kecil? Wang Chen bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Dengan kata lain, semua yang terjadi sebelumnya bukanlah mimpi, itu bukan ilusi. Apakah semua itu nyata? Namun, mengapa dia berdiri di awal jalan untuk menjadi dewa tanpa mengambil satu langkah pun? Saudaraku, ada apa? Melihat wajah rumit Wang Chen, Hantian merasakan ada yang tidak beres, bertanya dengan cemas, "Gagal?" Apakah Wang Chen gagal dalam perjalanannya menjadi dewa? Jika demikian, itu merupakan pukulan besar. Tidak heran mata Wang Chen kosong, wajahnya kesepian dan ragu. Hantian sangat prihatin, gemuruh. Namun, saat Hantian hendak bertanya dan menghibur Wang Chen, tiba-tiba sebuah ledakan datang. Langit berguncang dan bumi berguncang. Pada saat ini, seluruh platform kenaikan ilahi bergetar hebat, gemuruh, ledakan terus terjadi tanpa henti. Batuan raksasa beterbangan kemana-mana. Tampaknya platform kenaikan ilahi akan runtuh. Sialan, apa yang terjadi? Melihat ini, Hantian memucat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghibur Wang Chen atau mengajukan lebih banyak pertanyaan. Pergi, saudaraku, pergi. B asteris jingan, ada yang tidak beres. Setelah mengutuk, Hantian menarik Wang Chen dan berkata dengan cemas. Platform kenaikan ilahi bergetar hebat, dengan batu-batu raksasa beterbangan kemana-mana. Semua ini membuat Hantian menyadari ada yang tidak beres. Apakah platform kenaikan Ilahi akan dihancurkan? 2310. Ayo pergi, brengsek. Altar Ilahi akan segera dihancurkan. Pada saat ini, merasakan perubahan Altar Ilahi, wajah Hantian berubah secara dramatis. Di antara batu-batu yang berterbangan, dia tidak peduli tentang hal lain, menarik Wang Chen dan melarikan diri. Astaga, astaga. Sosok mereka bersinar, menembus langit. Hanya dalam sekejap mata, Wang Chen dan Hantian telah melintasi lebih dari beberapa ribu meter. Gemuruh setelah Wang Chen dan Hantian melintasi beberapa ribu meter, altar ilahi runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Debu dan asap memenuhi langit, seluruh dunia berguncang saat ini. Astaga, saat platform kenaikan ilahi runtuh, hujan mulai turun dari langit tanpa peringatan apapun. Hujan lebat melanda, angin menderu-deru, dan guntur menggelegar. Seluruh dunia sepertinya berada di tengah kehancuran. Samar-samar, titik cahaya kemasan bersinar terang di antara langit dan bumi. Ini apa yang terjadi? Menonton pemandangan ini dari kejauhan, Hantian membuka matanya lebar-lebar. Wajahnya meringis. Altar ilahi dihancurkan. Bagaimana mungkin itu adalah tempat di mana Dewa Laut menjadi dewa? Itu adalah tanah kepercayaan semua orang di mata laut. Itu adalah tanah suci suku laut. Dan sekarang, Altar ilahi dihancurkan. Wajah Hantian memucat. Dewa Laut sudah mati. Melihat wajah kaget Hantian, Wang Chen berkata dengan suara rendah, "Menghadapi adegan ini, wajah Wang Chen menjadi rumit." Dewa Laut sudah mati. Ya, Wang Chen tahu bahwa Dewa Laut telah jatuh saat ini. Dia tidak akan ada lagi. Selama jutaan tahun, altar ilahi telah ada di sana karena sisa jiwa itu. Dan sekarang, sisa jiwa telah hilang, sehingga altar ilahi tidak perlu ada lagi. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya tahu bahwa semua yang terjadi sebelumnya tidaklah palsu. Itu bukanlah mimpi atau ilusi. Itu adalah keberadaan yang nyata. Meskipun dia belum menaiki Godly Ascension Platform, dia masih menaikinya. Dewa Laut telah menyerahkan warisannya kepada Wang Chen, dan kemudian dia jatuh. Dan sekarang, altar ilahi telah runtuh. Era Dewa Laut telah berlalu dan tidak ada lagi. Apa? Tuan Dewa Laut. Mendengar Wang Chen, wajah Hantian berubah drastis. Mustahil. Lalu, dia meraung ke arah Wang Chen. Wajah Hantian terus berubah. Pada saat ini, nadanya menjadi serius dan ekspresinya menjadi ganas. Dewa Laut telah jatuh. Tidak. Hantian tidak bisa menerima hasil ini. Dewa Laut adalah kepercayaan Hantian. Itu adalah keyakinan klan laut mereka, keyakinan mata laut mereka. Bagaimana dia bisa terjatuh? Wang Chen berbicara omong kosong. Hantian bergemuruh. Namun, aumannya perlahan melemah. Sebab, pada akhirnya, Hantian harus menerima hasil yang dikatakan Wang Chen kepadanya. Tuan Dewa Laut, mungkin, benar-benar telah jatuh. Ini adalah satu-satunya cara agar platform Godly Ascension runtuh. Dia mengetahui hal ini di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, Bagaimana Hantian bisa menerima hasil ini? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi tadi? Hantian bertanya dengan keras sambil menatap Wang Chen. Matanya merah, kekuatan iman seseorang sungguh menakutkan. Wang Chen memahami hal ini dengan jelas, khususnya bagi pria seperti Hantian. Keyakinan adalah segalanya, dan sekarang keyakinannya telah runtuh. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Wang Chen, apa yang dia ketahui? Setelah tiba di sini, tubuh Wang Chen dipenuhi aura misterius. Mengapa dia terganggu pada platform Godly Ascension? Kenapa dia bereaksi seperti itu? Dan sekarang, bagaimana dia tahu bahwa Dewa Laut telah jatuh? Hantian ingin mendapat jawaban dari Wang Chen. Kita semua adalah pion. Begitu juga dengan Dewa Laut. Wang Chen menghela nafas. Bidak, bagaimana mungkin, Dewa Laut adalah yang tertinggi. Bagaimana dia bisa menjadi pion? Hantian meraih kerah Wang Chen, meraung dengan marah. Pada saat ini, Hantian seperti binatang yang terluka. Sepertinya dia akan membunuh Wang Chen di saat berikutnya. Iman seseorang tidak bisa difitnah, sama seperti keyakinan Hantian. Dewa Laut adalah yang tertinggi. Dalam hati Hantian, Dewa Laut Maha Kuasa, bagaimana dia bisa menjadi pion? Siapa yang memiliki kemampuan untuk mengubah Dewa Laut menjadi pion? Itu benar. Sepotong langit ini, langit terkutuk ini adalah penguasa sebenarnya. Anda, saya, Dewa Laut, dan semua orang adalah bidak. Dewa Sejati, Dewa Iblis, dan Dewa Binatang tidak terkecuali. Wang Chen menghela nafas. Baru saja aku melihat Tuan Laut, jiwa Sisa Tuan Laut. Wang Chen melanjutkan perlahan, Wang Chen memberitahu hantian tentang pertemuannya dengan Dewa Laut. Meskipun Wang Chen tidak memberitahunya tentang warisan Dewa Sejati atau Warski dan yang lainnya, namun Wang Chen menceritakan segalanya tentang Dewa Laut kepadanya, termasuk fakta bahwa Wang Chen telah menerima warisan Dewa Laut dan sejumlah keberuntungan. Namun, Wang Chen tidak mengatakan bahwa rejeki yang didapatnya adalah benih tahta Dewa. Bidak, kita semua pion. Tuan Dewa Laut mendengarkan Wang Chen. Hantian perlahan melepaskan kerah Wang Chen. Dia tahu bahwa Wang Chen tidak menipunya. Mungkin itu benar, karena di platform kenaikan dewa, Hantian sepertinya merasakan jejak pemanggilan aura penguasa laut. Namun, Tuan Dewa Laut, kesunyian keheningan yang mematikan. Apakah dia benar-benar pergi? Dia tidak meninggalkan apapun. Setelah sekian lama, Hantian memandang Wang Chen dan bertanya. Dia pergi. Dia tidak meninggalkan apapun. Mungkin dia meninggalkan benih warisan. Mungkin dia akan muncul lagi di masa depan. Wang Chen berkata dengan tegas, "Karakter seperti apa dewa laut itu? Meski dia tidak mengatakannya, namun Wang Chen mempercayainya. Orang seperti itu tidak bisa mati semudah itu. Dia tidak akan rela mati semudah itu, bukan? Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di zaman abadi, namun Wang Chen tahu bahwa dewa sejati dan dewa iblis tidak mau dibatasi oleh takdir." Mereka ingin mematahkan belenggu takdir dan menempuh jalan yang menjadi milik mereka. Bukankah Dewa Laut menginginkan hal itu? Setelah ribuan tahun, dia pasti meninggalkan beberapa trik. Wang Chen yakin akan hal ini. Benih-benih harapan mendengarkan Wang Chen, hantian bergumam. Matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Benar, pasti begitu. Hahaha, pasti begitu. Ini bukan akhir. Ini hanya permulaan. Dewa Laut pada akhirnya akan kembali. Kemuliaannya pada akhirnya akan menyapu seluruh dunia dan menyelimutiku. Tentu saja, saya menunggu Tuan Dewa Laut kembali. Di tengah tawanya, Hantian berkata dengan penuh semangat, "Perlahan, dia berlutut. Dia dengan sungguh-sungguh memandangi reruntuhan itu. Melihat penampilan Hantian, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang wajah aneh. Orang ini, dia berubah begitu cepat, bukan? Desir, desir!" Sementara wajah Wang Chen tampak rumit, seberkas cahaya emas menyapu dari kejauhan. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya itu melesat ke arah Wang Chen. Tidak baik. Melihat itu, wajah Wang Chen dan Hantian berubah drastis. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, seberkas cahaya itu tiba di depan Wang Chen. Aura dingin muncul saat itu. Wang Chen bahkan merasakan aura kematian. Namun, pada akhirnya, seberkas cahaya berhenti di depan mata Wang Chen dan Hantian yang ketakutan. Akhirnya, benda itu melayang di depan Wang Chen. Ini menghembuskan napas dalam-dalam Wang Chen, dan Hantian tidak punya waktu untuk menyeka keringat dingin di dahi mereka. Melihat cahaya di depan mereka. Mereka saling bertukar pandang. Sebuah pedang, Hantian mengungkapkan wajah skeptis. Saat ini, berkas cahaya yang melayang di depan mereka sebenarnya adalah pedang panjang. Bukan itu, hampir transparan, seolah itu hanya ilusi. Cahayanya berkilauan, dan auranya sangat mengesankan. Bas, bas, pedang panjang itu bahkan mengeluarkan dengungan lembut dari waktu ke waktu. "Hem, dia, Hantian mencoba menyentuhnya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo." Karena tangannya dengan mudah menembus pedang panjang itu. Tidak, tepatnya, tangannya lah yang dengan mudah menembus cahaya. Itu seperti ilusi yang sudah tidak ada lagi. Pedang panjang itu tidak memiliki tubuh asli. Hal ini membuat hantian melongo. Biarku lihat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Chen juga menjadi serius. Wang Chen bisa mendengar suara mendengung pedang panjang itu dengan jelas. Wang Chen bahkan merasakan inti kristal di dantiannya sangat bersemangat saat ini. Sepertinya sebuah pemikiran telah membuat Wang Chen ingin mengambil pedang panjang itu ke dadanya. Perlahan, di bawah tatapan penuh perhatian, Hantian Wang Chen mengulurkan tangannya untuk meraihnya. "Dia sekali lagi!" Wang Chen dan Hantian melongo. "Kali ini, Wang Chen tidak ketinggalan. Dia telah menangkapnya. Dia menangkap sinar cahaya itu di depan Hantian. Itu seperti ilusi, tetapi di tangan Wang Chen, itu telah berubah menjadi tubuh nyata. Cahaya itu tersebar, berubah menjadi garis putih." Itu adalah pedang panjang tembus pandang yang terlihat seperti kristal, kaca, atau es ribuan tahun. Gumpalan udara dingin perlahan naik, namun itu adalah keberadaan nyata. Ledakan begitu dia menangkap pedang panjang itu, energi primal di tubuh Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak. Aliran aura kuat melonjak tak terkendali. Astaga, astaga, angin menderu-deru, dan api menyala hanya dalam sekejap mata. Aliran api keluar, senjata kekuatan asal. Melihat itu, Wang Chen berteriak kaget. Itu benar. Pada saat ini, energi di tubuh Wang Chen meletus secara otomatis, terkondensasi menjadi senjata kekuatan asal. Hanya dalam sekejap mata, senjata kekuatan asal itu menutupi pedang panjangnya. Seberkas cahaya mekar, pada saat ini, senjata kekuatan asal di tangan Wang Chen dipenuhi aura pembunuh. Itu juga dipenuhi dengan aura agung, senjata kekuatan asal terwujud. Apakah itu yang sebenarnya? Melihat pemandangan ini, bahkan Wang Chen tidak bisa lagi tenang saat ini. Dia melihat pedang panjang di tangannya, matanya rumit. Apakah ini kesempatan lain yang diberikan dewa laut padanya? Dia telah membantu Wang Chen memadatkan senjata kekuatan asal yang sebenarnya. Wang Chen tidak melupakan apa yang dikatakan Lin San padanya. Senjata kekuatan asal bisa disempurnakan menjadi tubuh nyata. Saat itu, Lin San telah meninggalkan beberapa materi untuk Wang Chen, di antaranya adalah pembuluh darah, kulit, dan daging naga banjir putih. Sayangnya, Wang Chen sudah menyerah pada mereka. Karena dia telah menemukan bahwa senjata kekuatan asal dapat berevolusi, batasannya ada di langit, bahkan pembuluh darah, kulit, daging, dan tulang naga banjir putih tidak bisa menandingi senjata kekuatan asal. Itu hanya akan membatasi ruang senjata kekuatan asal. Oleh karena itu, Wang Chen belum pernah menyempurnakan senjata kekuatan asal yang sebenarnya. Tapi sekarang, senjata kekuatan asal yang berbentuk kristal ini sepertinya membantu Wang Chen melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya.